Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Fasya Azani, selaku MC pada acara seminar online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan instruksi keselamatan dan kesehatan yang harus dipatuhi selama rangkaian acara. Yang pertama, kegiatan ini dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom, di mana seluruh peserta dapat bergabung di rumah atau ruang kerja masing-masing. Kedua, mohon untuk semua peserta tetap memperhatikan aspek ergonomi, pastikan posisi duduk Anda nyaman selama sesi berlangsung. Yang ketiga, waspadai bahaya kelistrikan seperti kabel charger atau saklar di sekitar Anda. Jika Anda menghadiri kegiatan ini bersama-sama di dalam satu ruangan, mohon untuk tetap menjaga jarak fisik dan menggunakan masker, serta meminimalkan diskusi dengan rekan satu ruangan. Yang kelima, tetap sehat dan selamat selama pandemi COVID-19, minum air yang cukup, dan menerapkan protokol kesehatan 5M, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, menghindari berdesakan, dan membatasi mobilisasi. Hadirin sekalian, perlu diketahui juga bahwa terdapat beberapa tata tertib yang berlaku selama acara seminar online ini berlangsung. Yang pertama, pastikan perangkat komputer atau laptop atau telepon seluler Anda tersambung dengan jaringan internet yang stabil. Yang kedua, seluruh peserta seminar online diharap mengubah nama dengan format berikut. Untuk peserta mahasiswa kesehatan global, formatnya adalah huruf kelas underscore nama. Untuk peserta di luar mahasiswa kesehatan global, formatnya adalah PU underscore nama. Yang ketiga, peserta dimohon untuk menonaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan seminar online berlangsung. Yang keempat, peserta dimohon mengisi link presensi kehadiran yang akan dikirimkan oleh panitia pada kolom chat saat seminar online sedang berlangsung. Yang kelima, ketika seminar online berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber melalui kolom pesan dengan format nama underscore pertanyaan. Yang keenam, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas seminar online ini. Dan yang ketujuh, panitia akan merekam kegiatan seminar online sebagai dokumentasi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rundown dari acara hari ini. Yang pertama yaitu pada pukul 10.15 sampai 10.14, sesi pertama yaitu peranan WHO Indonesia dalam membantu pemerintah Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Sesi kedua yaitu pada pukul 10.45 sampai 11.15, yaitu mengenai peran NGO, terutama CDC, terhadap penanggulangan COVID-19 dalam konteks kesehatan global. Sesi ketiga yaitu pada pukul 11.15 sampai 11.45, mengenai upaya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 dalam konteks kesehatan global. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi diskusi mulai dari pukul 11.45 sampai 12.25. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu dengan video lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita.
Selanjutnya akan ada sambutan dari Bu Indri Hapsari Susilawati, SKM MKKK PhD, sebagai perwakilan dekan FKM UI. Pada Bu Indri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu, Profesor Pengajar Mata Kuliah Kesehatan Global, para asisten dosen, mahasiswa, dan peserta semua. Puji syukur, alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah kepada kita semua untuk bisa mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu seminar online FKM UI seri ke-19 mengenai peranan lembaga internasional dan Kementerian Kesehatan RI dalam penanganan COVID-19. Semoga kita dapat mengikutinya dalam keadaan sehat hingga akhir acara. Mewakili Ibu Dekan FKM UI, Profesor Sabarina yang berhalangan hadir pada pagi ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk sharing knowledge kepada kita semua, yaitu Dr. Sahalala Rafael Ahmadova dari WHO Representative for Indonesia, Dr. Elizabeth Jane Supardi, MPhD, Konsultan Imunisasi dan Pengawasan untuk Lembaga CDC Atlanta di Indonesia, dan Dr. Siti Nadia Tarmizi, EPID, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih juga kepada Profesor Adik Wibowo, MD, MPH, Dr. PhD yang bersedia menjadi moderator dalam seminar online ini. Seminar online ini diadakan sebagai bagian sesi dari mata kuliah kesehatan global di mana salah satu kompetensi siswa mampu mendiskusikan alternatif pemecahan berbagai isu dan masalah kesehatan global yang dihadapi dengan melibatkan pemerintah, swasta, lembaga internasional, dan sektor non-profit. Oleh sebab itu, dilaksanakan seminar online sekarang ini dengan mendatangkan pembicara dari pemerintah dan lembaga internasional. Kita juga akan menyelenggarakan seminar online kedua dengan pembicara dari lembaga pemerintahan lainnya, swasta, dan dari sektor non-profit. Selanjutnya, terima kasih saya sampaikan tentunya kepada panitia yang terdiri dari dosen, asdos, dan mahasiswa. Semoga tetap semangat dan produktif untuk seminar online selanjutnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ini. Juga selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Profesor Adik Wibowo, MD, MPH, Dr. PH. Prof. Adik mengajar pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran pada tahun 1993, lalu beliau melanjutkan Master of Public Health dari School of Public Health di University of Hawaii di tahun 1977. Dari universitas yang sama, Prof. Adik mendapatkan Certificate in Health Planning pada tahun 1978, dan Prof. Adik juga mendapat Certificate in International Health dari School of Public Health and Hygiene University of Johns Hopkins, Baltimore, tahun 1983. Lalu Prof. Adik mendapatkan gelar Dr. PhD in Public Health dari School of Public Health, University of Berkeley, California, di tahun 1992. Prof. Adik juga dilantik sebagai Guru Besar Tetap Universitas Indonesia di bidang Kesehatan Masyarakat UI di tahun 1996. Untuk riwayat pekerjaan Prof. Adik, pertama ia menjadi dokter di bagian penyakit dalam RSPAD Jakarta, lalu tahun 1975 beliau mulai menjadi dosen dan peneliti di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Prof. Adik menjadi ketua jurusan Departemen AKK FKM UI pada tahun 1984 sampai 1987. Beliau juga menjadi pembantu dekan bidang administrasi dan keuangan FKM UI dari tahun 1981 hingga 1984. Lalu Prof. Adik melakukan praktek pribadi sampai dengan tahun 1997, lalu beliau melanjutkan kembali ke Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sebagai dosen peneliti senior sampai sekarang. Di tahun 2017, Prof. Adik mendirikan Global Health Initiative Indonesia dan menjadi direktur dari inisiatif tersebut. Dan hingga sekarang, Prof. Adik melakukan kerjasama penelitian dan pendidikan dengan Duke University, USA, China, dan Singapura. Di tahun 2020, Prof. Adik menjadi direktur pelatihan virtual sebulan untuk Eselon 3, Kementerian Kesehatan Global Health Diplomacy.
Prof. Adik juga pernah mengabdi di luar negeri selama 15 tahun. Yang pertama, ia bergabung dengan kantor WHO untuk wilayah Asia Tenggara di New Delhi, India, sebagai Koordinator Research Policy and Cooperation. Lalu Prof. Adik diangkat sebagai Kepala WHO untuk negara Nepal yang berpenduduk 20 juta, berkantor di Kathmandu, Nepal. Selanjutnya, Prof. Adik diangkat sebagai Kepala WHO untuk negara Myanmar yang berpenduduk 56 juta, yang berkantor di Yangon, Myanmar. Prof. Adik juga memiliki beberapa prestasi, diantaranya menjadi dosen teladan FKM UI, dan juga mendapat penghargaan pemerintah 35 tahun dosen UI. Prof. Adik juga telah mendapatkan 2 medali penghargaan dari The Asia Pacific Consortium for Public Health, diantaranya yang pertama di tahun 1978 sebagai Pioneer in Public Health Development in Indonesia, di tahun 2010 dalam hal Continuous Leadership in Public Health Development in Indonesia, dan yang ketujuh, Prof. Adik mengarang buku kesehatan masyarakat yang sejauh ini sudah ada 5 yang digunakan sebagai buku ajar di seluruh Fakultas Kesehatan Masyarakat di Indonesia. Mengenai kehidupan pribadi Prof. Adik memiliki seorang suami, 2 anak, dan 2 cucu. Juga Prof. Adik memiliki hobi nyupir, ngebut, membuat kue, menjahit baju, dan menonton film. Tentunya, Prof. Adik sangat kompeten dalam bidang kesehatan global, dan seminar yang dipandu oleh beliau pasti akan sangat menarik. Langsung saja kita simak kepada Prof. Adik, waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih banyak, Fasya, untuk perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Saya harap bahwa semua presentan, speakers sudah ada di hadir di sini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kesediaan ketiga beliau ini. Kebetulan kok ini dekat dengan Hari Kartini, dan sangat kebetulan bahwa pembicara kita semuanya adalah wanita-wanita perkasa, ya. Tolong di-share screen, saya langsung saja akan memberikan informasi sedikit tentang biosketch dari Dr. Shalala Akhmadova, Incident Manager dari WHO Kantor Indonesia. Tolong di-share kalau bisa. Ya. Oke, saya bacakan biosketch dari Dr. Shalala Rafael Akhmadova, and hopefully Shalala, you are already here joining us in this online seminar. Beliau adalah public health professional with more than 20 years of experiences. Before joining WHO, she was working for 8 years with the International Committee on Red Cross on various health in prisons projects. Dr. Akhmadova has more than 12 years of international experience with the WHO, including critical assignments in 3 WHO country offices, which are Mozambique, Papua New Guinea, and now Indonesia. I think she joined Indonesia in 2019. Yeah, and also she has an experience working at WHO regional office in WebPro, Western Pacific in Manila. Joining Indonesia in 2019, she'd been working in the WHO here as medical officer slash team leader for communicable diseases and provides technical leadership, strategic advice, and managerial support to the team. She is also leading the COVID-19 incident management team in the country office. So thank you very much, Dr. Shalala, for your willingness to share your experiences, to share also your knowledge, especially because our focus is also on this pandemic 19. With your experience, I would like to invite you, Dr. Shalala. Your time for presentation is 30 minutes, and near the ending of 5 minutes, the remaining 5 minutes, I will let you know. Floor is yours. I got the notification that Dr. Shalala is still not able to join our webinar. So while waiting for that, can I ask the organizer if we can move to Dr. Jane? Is Dr. Jane already with us?
Yeah, yes, Prof. Oh, yes. Very good, Dr. Jane Supardi. Thank you so much. So without further ado, I think with the permission from the organizer, and please organizer also follow up what's happening with Dr. Shalala, and please let us know if she is already available after Dr. Elizabeth Jane's time. So with this, I would like to go first with the second speaker, actually, Dr. Elizabeth Jane Supardi, MPhD, SC dari CDC Indonesia. Okay. Bio sketch-nya adalah sebagai berikut, professional experience selama Februari sampai dengan September 2018, beliau adalah Director of Waterborne and Zoonotic Diseases, Prevention and Control, Menkes Indonesia. Januari 2016 sampai Januari 2018, jadi sebelumnya beliau adalah Director of Surveillance and Health Quarantine, Ministry of Health Indonesia. Dan sebelumnya juga, 2013 sampai 2015, beliau adalah Director of Child Health, Ministry of Health Indonesia. Working experience, now from 2020, he works for polio and vaccine preventable disease as a consultant for AFRAM, Cooperation CDC Division, Center for Disease Control and Prevention, Atlanta. 2018 to July 2019, she is a consultant of PCV procurement through UNICEF, Supply Division for UNICEF Indonesia. 2017 up to now, she is a member of Emergency Reference Group UNICEF headquarters. Her education, she started in to January 1977 to December 1982 in Faculty of Medicine, University of Indonesia, Jakarta, and she graduated as a medical doctor. After that, September 1989 and to March 2001, she went to Los Angeles, UCLA, and having her Master of Public Health in Epidemiology. After that, August 2002, August 2004, NIHES, Erasmus High University Rotterdam, the Netherlands Director of Science and Health Service Research. Her contributions, I think, is lavish, but I think she is so humble that she only put three of it. Establishment of an immunization model intervention in Indonesia API program, school-based routine immunization, measles school-based catch-up campaign, preemptive cholera vaccination campaign in tsunami-affected areas in 2004, I think, in Aceh. Development of movements towards maternal and neonatal tetanus elimination by district, and rapid implementation of measles campaign to prevent outbreaks in complex emergency situation, post-tsunami areas in Aceh, North Sumatra, and post-earthquake in Yogyakarta. So for sure, I know that her CV is very long, but with this, I hope that we know a little bit about our second speaker, or now becomes the first speaker, Dr. Elizabeth Jane Supardi. Terima kasih sudah datang. And your time is actually 30 menit untuk menyampaikan presentasi. Terima kasih presentasinya juga sudah dikirim. And I already also received the edited one. Sesudah itu, sebelum sampai kepada 5 menit terakhir, saya akan memberitahu Dr. Jane. Silakan, Dr. Jane. Terima kasih, Prof. Adik. Ini presentasi dalam bahasa Indonesia kah? Atau... I think we agree that this should be di bahasa Indonesia. Okay. Terima kasih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan diminta menyampaikan tentang peran NGO, terutama CDC. Sebetulnya CDC itu bukan NGO ya. Dia government organization. Jadi CDC itu sebetulnya seperti Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatannya US yang kantornya itu di Atlanta. Kalau Kementerian Kesehatannya itu di Washington DC, seperti itu. Jadi saya diminta dalam konteks global health atau kesehatan global gitu. Jadi kesehatan global itu definisinya itu adalah kesehatan penduduk dalam skala dunia.
Jadi bidangnya itu, areanya itu adalah mulai dari pendidikan, penelitian, sampai pelaksanaannya. Dengan tujuan memperbaiki tingkat kesehatan dan pemerataan tingkat kesehatan tersebut. Nah, kemudian institusi yang mendominasi untuk kesehatan global ini adalah WHO yang berdiri tahun 1948, UNICEF yang didirikan tahun 1946, dan World Food Program tahun 1961. Nah, untuk kawan-kawan mahasiswa perlu diketahui bahwa untuk pendidikan tidak semua universitas ada bidang kesehatan global. Nah, ini ada 9 pendidikan tinggi universitas yang memberikan ada studi area kesehatan global. Harvard University, McGill University, University of Western Ontario, Johns Hopkins University, University of Oxford, University of Warwick, University of Bonn, Karolinska Institute, dan Balsillie School of International Affairs. Nah, sekarang saya masuk kepada International Health Regulation, begitu, yang dimulai tahun 2005. Jadi International Health Regulation itu adalah satu-satunya regulasi. Jadi sebetulnya seperti di WHO itu, mereka biasa mengeluarkan semacam guideline, bukan regulasi, ya. Jadi tergantung nanti tiap negara mengeluarkan regulasi. Ada negara yang tidak mengikuti guideline-guideline WHO itu. Tapi kalau namanya International Health Regulation, ini satu-satunya regulasi yang keluar dari WHO, di mana semua negara di dunia itu ada 194 negara, dan 194 negara yang menjadi member dari WHO ini wajib untuk memenuhi regulasi dari IHR ini. Ya, jadi IHR ini mengatur tentang yang namanya kedaruratan kesehatan masyarakat, nah, yang menjadi concern dari dunia. Jadi tujuannya itu adalah untuk bagaimana setiap negara itu harus bisa mencegah, harus bisa melindungi maupun mengendalikan ataupun merespons terhadap penyebaran dari penyakit-penyakit. Ya, penyakit-penyakit ini, usaha untuk mengendalikan ini diusahakan tidak boleh mengganggu traffic, perjalanan internasional diusahakan. Kalau terpaksa, ya terpaksa. Seperti sekarang misalnya pada pandemi COVID ini, misalnya perjalanan internasional itu terpaksa, ada yang ditutup. Tidak ada sama sekali, tidak boleh sama sekali ada pesawat mondar-mandir seperti itu. Jadi dibukanya itu sebagian-sebagian seperti itu. Nah, kemudian pada Februari 2014, Amerika Serikat menginisiasi, karena IHR ini ternyata walaupun tahun 2005 itu sudah diluncurkan, masih banyak negara yang belum bisa mengikutinya. Karena agak sulit memang untuk memenuhi syarat-syarat IHR itu. Kemudian Amerika Serikat itu menginisiasi untuk mempercepat, ini di bawah pemerintahan Obama, gitu, mengajak 10 negara menjadi steering grupnya. 10 negara itu Indonesia termasuk di dalamnya. Jadi ada Indonesia, Italia, Kenya, Saudi Arabia, Korea Selatan, Senegal, Thailand, dan Amerika Serikat sendiri. Jadi pada waktu itu 69 negara bersedia ikut, jadi mempercepat pelaksanaan IHR ini melalui Global Health Security Agenda. Jadi targetnya GHSA 2024 itu targetnya 2024 itu harus ada lebih dari 100 negara yang bisa memenuhi syarat-syarat tadi dan sudah punya perencanaan, sudah bisa memobilisasi sumber daya, sudah bisa mengidentifikasi gap-nya di mana, kemudian melaksanakan mendemonstrasikan kemampuannya. Nah, kemudian ada yang namanya Joint External Evaluation, ya, yang juga diinisiasi antara lain oleh Amerika, ya, untuk semacam tool, alat untuk mengukur kapasitas negara untuk pelaksanaan IHR tadi, ya. Jadi
tool ini diperkenalkan, disosialisasikan kepada semua negara mulai tahun 2016. Dengan tool ini, maka ada semacam tim, jadi JEE team, gitu, yang tugasnya adalah keliling ke negara-negara yang menyatakan siap untuk dievaluasi. Jadi sebetulnya IHR itu setiap negara harus menyatakan dan melakukan assessment diri sendiri, self-assessment, untuk menyatakan dia mampu. Nah, karena itu sifatnya self-assessment menjadi kurang objektif. Ya, sehingga seringkali kita bilang kita mampu, padahal kenyataannya kurang. Jadi supaya lebih objektif, maka dibentuklah yang JEE atau Joint External Evaluation. Jadi yang mengevaluasi negara itu tim dari luar, yang isinya komponennya adalah dari negara-negara yang lain gitu. Jadi misalnya saya pernah masuk di dalam JEE tim yang mengevaluasi Amerika Serikat pada waktu itu. Ya, Indonesia sudah pernah dievaluasi oleh JEE tim itu pada bulan November tahun 2017, begitu. Nah, jadi ini sektor-sektor yang diakses itu tidak hanya kesehatan, Kementerian Kesehatan, tapi juga Kementerian Pertanian, kemudian juga termasuk TNI, Polri, dan sebagainya. Nah, jadi di dalam IHR itu ada 19 technical area yang dibagi menjadi kelompok prevent itu pencegahan, terus kelompok detect, ya, mendeteksi, kemudian kelompok dari ini kelompok dari yang international IHR hazard dan point of entry, ya. Jadi di dalam komponen prevent pencegahan itu ada misalnya zoonosis, imunisasi itu ada di dalam kelompok prevent. Kelompok detect itu ada misalnya di dalamnya itu ada surveillance, ya, ada workforce development. Kelompok respond itu ada misalnya emergency response operation sebagainya, dan kelompok yang terakhir itu yang point of entry itu misalnya kalau di kita tuh kantor kesehatan pelabuhan seperti itu. Nah, itu nanti pakai sistem SCORE, jadi ada indikator-indikatornya 1 sampai 5, 1 itu jelek, 5 itu bagus. Kemudian setiap technical area itu nanti tiap-tiap negara itu ada skornya. Nah, misalnya kita ini untuk yang area legislasi, di prevent itu ada legislasi, itu skornya berapa? Nah, ini kita lihat di sini, kita bisa bandingkan dari yang sebelah kanan ini, dari 19 technical area ini, mana yang rata-rata negara itu cukup bagus, cukup kuat. Kita lihat di sini, ini yang merahnya banyak, itu kan yang kurang kuat, ya. Kalau merahnya sedikit, itu berarti dia bagus, ya. Nah, kita lihat di sini komponen technical area imunisasi. Ini adalah contoh untuk kelompok negara Afrika ini, ya, di mana untuk imunisasi rata-rata negara di semua negara Afrika itu rata-rata bagus ke arah hijau, gitu ya. Yang cukup bagus lagi misalnya yang risk communication itu bagus. Yang parah misalnya yang antimikrobial resistance. Nah, itu agak parah seperti itu, ya. Jadi setiap negara itu harus berusaha supaya tiap technical area itu ke arah hijau. Begitu. Nah, waktu ini saya ingat pada waktu itu saya memimpin untuk yang JEE di Indonesia, saya harus berusaha supaya di 19 technical area ini kita ke arah hijau. Setengah mati pada waktu itu, ya. Dan memang pada waktu itu arahnya itu ke arah kita jangan sampai mengalami pandemi. Dan kejadian sekarang kita mengalami pandemi tadi, pada saat itu kita masih banyak yang merah. Sekarang pun masih banyak yang merah. Nah, ternyata skor-skor dari JEE tadi itu sangat dengan mudah kita lakukan untuk melihat kapasitas negara terhadap COVID. Jadi contohnya, ya, dengan skor-skor yang tadi itu, ini ada skor-skor dari 114 negara, lalu dinilai dari untuk negara dalam waktu 30 hari sejak ada kasus COVID yang pertama, itu skornya seperti apa, lalu kelihatan di sini ternyata benar. Jadi negara-negara di mana IHR skornya itu bagus, tinggi, maka ternyata dia punya incidence dan mortality dari COVID yang rendah. Ini terbukti ternyata, cocok. Jadi IHR skor itu cocok
ada korelasi dengan insidens dan mortality dari COVID. Jadi artinya kita bisa menggunakan IHR ini untuk memperbaiki ketahanan setiap negara. Sekarang saya masuk kepada untuk CDC. Ya. CDC memilih global health itu ada macam-macam, ada banyak area. Ya. CDC itu memilih 10 yang diperhatikan atau dibantu, didukung satu persatu. Ya, jadi satu persatu saya akan cepat ini. Jadi karena warga Amerika itu tersebar di seluruh negara, ya, mereka itu sangat aktif, ya. Karena itu seperti DPR-nya Amerika itu menyetujui dana, ya, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seolah-olah seperti global. Tapi sebetulnya arahnya tujuannya untuk melindungi rakyat Amerika yang tersebar di seluruh dunia, seperti itu. Jadi dia harus bekerja 24 jam per hari dan 7 hari seminggu untuk melindungi warga Amerika, ya, di seluruh dunia, seperti itu. Sehingga akibatnya CDC itu membantu setiap ada KLB-KLB di setiap negara, CDC itu selalu ikut di dalamnya. Nah, contohnya Zika, ya. Jadi di CDC itu kalau begitu ada satu penyakit Zika misalnya, seterusnya sampai sekarang itu ada kelompok teknisi yang terus bekerja meneliti, melakukan uji dan sebagainya, laboratorium sebagainya untuk Zika seterusnya. Hasil-hasil ini kemudian diberikan kepada WHO untuk memberi masukan kepada WHO. Ya. Kemudian CDC juga mempunyai Global Rapid Response Team dan dia punya 400 expert, 50 di antaranya tuh harus siap on call. Begitu ada outbreak di negara mana, siap berangkat. Ya. Jadi dia selalu terjun. Setiap kali ada outbreak Ebola, Zika, measles, polio outbreak, mereka selalu siap datang. Kemudian juga CDC memberikan contoh. Untuk setiap negara itu harus punya namanya emergency public health emergency operation center. Saya ingat setelah melihat public health emergency operation center tahun 2016, Indonesia mendapat bantuan dari CDC untuk membangun public health emergency operation center. Dua orang tenaga surveillance dari Indonesia dilatih masing-masing 3 bulan di public health emergency operation center di Atlanta. Nah, kemudian juga dia ada Global Disease Detective, ya. Jadi orang-orang inilah yang siap diterjunkan ke lapangan apabila ada KLB. Ya. Nah, kemudian training juga CDC terkenal dengan Field Epidemiology Training Program atau FETP. Indonesia termasuk dua negara pertama di Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand, di mana FETP itu dimulai, ya, itu tahun 1982. Sampai sekarang ada FETP, itu ada 5 universitas, di UI, Universitas Gadjah Mada, Erlangga, Udayana, dan Hasanuddin. Nah, ini jadi sampai saat ini ada 9.000 alumni FETP di seluruh dunia yang mereka selalu berkomunikasi di antara mereka. Di Indonesia ada 600 alumni FETP. Sampai sekarang masih dibantu. Kemudian juga laboratorium. Jadi laboratorium untuk COVID misalnya itu bantuan dari CDC terutama, ya, bukan dari WHO. Jadi dari American Public Health Laboratory, ya, itu membantu Litbang maupun Balai Teknologi Kesehatan Lingkungan, ya, laboratorium BTKL di Indonesia. 10 BTKL dan Litbang itu dilatih oleh CDC melalui American Public Health Laboratory. Kemudian untuk AIDS juga, ya, ini juga bantuan dari CDC banyak, ya, untuk terutama antiretroviral drug ini, ART ini, ya, terutama melalui CHAI, ya, Clinton Health Access Initiation, ya. Kemudian untuk TB juga kita tahu bahwa gene expert itu dari CDC. Jadi gene expert itu untuk pemeriksaan PCR. Ya, gene expert ini tadinya jadi ada paket cartridge yang untuk TB. Nah, kemudian dari CDC ada cartridge-nya juga yang untuk COVID. Sehingga pada tahun yang lalu Indonesia juga bisa membeli cartridge COVID
sehingga bisa memeriksa PCR itu satu hari. Kalau gene expert itu cepat, ya lebih cepat daripada PCR yang di laboratorium biasa. Saat ini karena sudah ada antigen test, rapid antigen test untuk COVID, maka gene expert ini sudah tidak membeli cartridge COVID lagi. Gitu. Untuk polio juga saya cepat ya, untuk malaria terutama juga ini karena waktunya ya, dan ini juga untuk apa neglected tropical disease ya, apa CDC membantu juga ya, terutama untuk filaria ya. Kemudian nah di CDC ini ada center-center banyak, jadi ada Center for Global Health, Center for Surveillance, itu ada banyak. Nah semua center-center ini punya dana. Orang Indonesia ini ada beberapa yang juga bekerja di sini, di CDC. Supaya teman-teman semua tahu, di CDC ini sebetulnya seperti pegawai negeri ya, tetapi CDC ini tidak mengenal pensiun, tidak ada batas pensiun. Jadi kita, karena kita expert di situ, sampai kita sanggup, kita boleh tetap bekerja di sana. Gitu. Nah, sekarang saya masuk kepada CDC di Indonesia. Jadi CDC itu mulai di Indonesia itu melalui tahun 1982 pada waktu membuka Field Epidemiology Training Program. Kemudian seterusnya ada bantuan dana melalui Cooperative Agreement, disebut COAG, ya. Itu mulai tahun 2004. Mulai tahun 2006 CDC membuka kantornya. Jadi itu ada country directornya seperti itu. Kemudian kolaborasi yang saat ini sudah lama itu adalah dalam bentuk epidemiologi, di dalamnya itu termasuk yang workforce development, yang FATP tadi. Kemudian influenza dan pandemic surveillance, imunisasi termasuk surveillance-nya, serta malaria termasuk yang lain-lainnya tadi, seperti apa vector borne disease itu termasuk di dalamnya. Jadi ini harus difokuskan karena kalau tidak terlalu banyak ya, harus difokuskan kepada kegiatan epidemiologi, public health laboratory, workforce development maupun emergency dan outbreak response ya. Nah, ini adalah cooperative agreement yang langsung ke Kementerian Kesehatan. Itu ada cooperative agreement sampai tahun 2024 itu ada di sana. Supporting channel-nya itu bisa melalui NGO-NGO. Ya, LSM-LSM, baik LSM internasional maupun LSM dalam negeri, seperti PAEI, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, ya. Antara lain PAEI ini membantu adalah membuat aplikasi yang dinamakan Sisugi, itu yang sangat membantu provinsi-provinsi untuk bisa inputting data, analisa data, ya, itu sangat membantu untuk COVID. Ya. Kemudian juga melalui WHO dan UNICEF itu ada dana-dana dari CDC juga ya. Kemudian selain itu ada cooperative agreement juga antara CDC dengan partnernya. Partnernya itu melalui LSM Alert Asia. Aduh maaf. Alert Asia untuk bidang-bidang seperti itu ke Ekman Institute ya, jadi seperti genomic sequencing itu CDC membantu Ekman Institute maupun Litbang. Kemudian melalui WHO juga dan UNICEF juga, ini saya cepat saja, termasuk yang terakhir untuk COVID adalah untuk new vaccine introduction, ya nanti habis ini saya akan masuk ke sana. Nah, ini misalnya Indonesia sebetulnya diharapkan masih punya dana dari Gavi ya, untuk bisa melakukan kampanye MR. Nah, kampanye MR kita yang tahun 2018 kan tidak termasuk berhasil. Jadi kita harus mengulanginya itu di tahun 2021. Kalau lewat 2021 dana Gavi itu tidak bisa dipergunakan gitu. Nah, ini saya masuk ini 5 slide terakhir. Ini saya menunjukkan tentang laporan COVID ya by region. Nah, kita perhatikan ini yang biru ini. Kalau kita lihat di sekitar akhir-akhir ini, kita lihat COVID ini meningkat. Ya, yang bikin meningkat itu sebetulnya yang Asia Tenggara, yang biru ini. Yang biru ini meningkatnya itu karena India mengalami second wave. Dan itu angkanya sangat tinggi sekali. Sementara yang di Amerika itu turun. Ya, yang di Eropa pun juga turun. Ya, jadi dunia itu naik, itu sebetulnya gara-gara Asia Tenggara, itu gara-gara India.
Jadi yang mengalami second wave itu sebetulnya adalah India dan Filipina. Ini yang kita Indonesia sangat khawatir. Indonesia sepertinya sekarang kalem-kalem, kasusnya seperti turun. Tapi sebetulnya mulai minggu yang lalu kasus Indonesia itu mulai naik. Yang kita khawatirnya kan adalah India mengatakan bahwa second wave-nya itu karena varian. Di sana ada 3 varian. Varian of concern-nya itu varian yang dari UK, Afrika Selatan, dan Brasil. 3-3-nya ada di India. Filipina juga menyatakan begitu. Ada 3 varian masuk di sana. Filipina malah bisa mengidentifikasi varian ex-Filipina. Indonesia dengan negara yang lebih besar dari Filipina, kita hanya bisa mengidentifikasi 1 varian saja, yang UK. Jadi kita mencurigai sebetulnya 3 varian itu sudah ada di Indonesia. Gitu. Nah, kita lihat sekarang untuk vaksinasinya. Kita lihat dari jumlah orang yang divaksinasi at least 1 dosis vaksin, ya kita lihat per negara di sini, kita lihat negara yang kecil ya seperti Israel, UK, Chile itu kelihatannya sudah bisa mencapai 50-60% dari penduduknya, ya. US mencapai sekitar 40%. US dengan Indonesia penduduknya mirip. Kita 270 juta, Amerika Serikat 300 juta. Kita lihat di Indonesia masih sangat rendah. Nah, jadi pada hari Kamis yang lalu, tanggal 15 malam, CDC atas permintaan Menteri Kesehatan meminta Kasubdit Imunisasi dari Amerika Serikat memberikan presentasi pengalaman tentang Amerika Serikat. Bagaimana bisa menyuntik 1 hari 4 juta orang. Indonesia hanya mampu sekitar 400 ribu per hari. Ya, sehingga kita masih sedikit ya. Kita lihat perbedaan-perbedaannya yang nyata di sini satu slide saja bahwa bedanya adalah kalau di Indonesia yang dikasih dari pusat itu hanya vaksinnya. Vaksinnya saja paling dengan alat suntik. Itu saja yang di-drop dari pusat terus sampai ke daerah. Sedangkan kalau di Amerika itu satu paket, vaksin ancillary. Ancillary itu isinya semua, mulai dari alat suntik sampai APD untuk anafilaktik shock, itu semua satu paket ditambah dengan uang, biaya operasional. Nah, di Indonesia tidak. Di Indonesia itu hanya vaksin. Ancillary dengan uang itu daerah. Nah, ini masalahnya karena di daerah itu dengan selama COVID ini umumnya APBD-nya itu hampir tidak ada. Ya, bantuan-bantuan itu umumnya masuk ke pusat. Dan uang-uang itu umumnya jatuhnya ke BNPB, gitu. Nah, jadi di daerah itu sangat sulit mereka. Contohnya misalnya, ada kantor yang misalnya mengundang puskesmas, tolong vaksinasi kelompok saya ini. Mereka itu frontline worker. Jadi puskesmas datang ke sana terpaksa mengirim orang tenaga relawan yang harus dibayar. Nah, kadang orang-orang puskesmas ini datang ke kantor nyuntik, tidak digaji. Tidak dibayar. Dipikir ya itu sudah tugas dari negara, mereka sudah ada dananya. Kenyataan tidak tahu bahwa ternyata uang itu dari APBD. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Indonesia itu termasuk negara di Asia Tenggara, itu negara yang pertama memulai dengan imunisasi, disusul dengan India untuk imunisasi COVID. Ya. Tapi kita lihat ternyata kita kalah dari India ya. Untuk first dose itu Indonesia 4 orang per 100 ribu, India mampu 7,9. Kalau negara-negara kecil kita tidak bisa bandingkan, Maldives itu penduduknya cuma sedikit sekali. Nah, ini yang diberitakan di sosial media bahwa vaksin kita, Sinovac itu belum dapat emergency use listing dari WHO. Nah, ini dapat informasi barusan bahwa sudah Sinovac, Sinopharm ya, itu sudah dapat WHO emergency use listing. Artinya untuk yang umroh, kan kita dengar bahwa Saudi Arabia untuk orang yang umroh ke sana ya, kalau disuntik harus sudah disuntik COVID, tapi suntik COVID-nya harus vaksin yang sudah diakui oleh WHO. Jadi di WHO itu ada tim yang namanya pre-qualification team, PQ team, yang tugasnya itu mengevaluasi vaksin-vaksin itu semua.
Nah, kita lihat di sini vaksin-vaksin yang sudah masuk Indonesia maupun akan masuk, itu yang warna kuning, itu sudah yes, artinya sudah dapat emergency use listing. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Saya kembalikan kepada Prof. Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Jane. Sangat syarat dengan hal-hal yang baru ya, yang saya pikir kita juga menunggu-nunggu berita ini. Tapi Dr. Jane masih punya 4 menit. Kalau masih ada yang mau diceritakan, monggo. Masih ada 4 menit sebelum saya lanjutkan dengan Dr. Cialala yang memang sudah hadir. Silakan. Ya, mungkin begini, untuk teman-teman terutama yang dari yang mahasiswa begitu kan, ini kan mau ke depannya mau apa gitu. Terbuka kesempatannya. Tidak hanya orang tuh pikirnya dulu, sekarang kalau misalnya saya lulus itu langsung mau jadi pegawai negeri. Itu zaman dulu seperti itu, ya. Sekarang tidak lagi. Kita bisa kerja di NGO supaya diberitahu bahwa semua bantuan ya, apakah itu bantuan dari Global Fund, dari Gavi ataupun dari CDC, itu ada syaratnya. Tidak bisa semua dana itu masuk ke negara, tidak bisa. Sebagian, sekian persen itu harus melalui NGO. Nah, di kita namanya LSM zaman Presiden Soeharto itu kan sangat sedikit. LSM itu cuma ada PKK, Asia, seperti itu. Makin ke sini makin banyak LSM. Nah, jadi teman-teman mahasiswa atau apa, kalau begitu lulus, jangan ragu-ragu untuk masuk ke LSM. Karena nanti LSM-LSM itulah yang bisa menampung dana. Itu seperti tadi, kita misalnya CDC, ya, tidak bisa semuanya ke Kementerian Kesehatan. Harus sebagian itu ke LSM. Seperti itu. Nah, kemudian juga mau bekerja. Kita bisa bekerja di CDC misalnya bisa. Bisa kerja di WHO seperti Prof. Adik. Bisa kerja di UNICEF seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bekerja di tempat-tempat seperti itu, jadi kita bisa tahu yang namanya global health. Kita jadi cakrawala, kita bisa terbuka. Kita bisa belajar dari Prof. Adik ya. Itu ilmunya banyak sekali itu Prof. Adik ya. Jadi itu istilah-istilah. Nah, misalnya kalau di Kementerian Kesehatan, maaf ya, saya 32 tahun bekerja di Kementerian Kesehatan. Untuk career ladder, ya, jenjang karier di Kementerian Kesehatan itu tidak sebaik seperti di TNI, di Polri, atau kalau yang di swasta itu di bank. Itu jelas sekali bahwa itu kalau di tempat-tempat seperti itu ada yang istilahnya merit based. Jadi kita itu bisa dipromosi ya, atau menduduki jabatan yang lebih tinggi ya, dengan responsibility lebih besar, itu apabila kita punya latar belakang pendidikan yang sesuai, kemudian kita punya prestasi seperti itu. Jadi itu namanya merit based ya. Nah, di Kementerian Kesehatan itu belum seperti itu, lebih sering ke arah seniority seperti itu ya, atau ditambah ada KKN-nya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita bekerja di tempat-tempat yang ya misalnya yang lumayan lah, seperti mungkin di WHO seperti itu ya, mungkin Prof. Adik ya, mungkin yang namanya KKN-nya sedikit berkurang ya, merit base-nya mungkin agak lebih banyak seperti itu ya. Jadi seperti Prof. Adik itu bisa gitu ya, karena Prof. Adik teruji seperti itu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih Prof. Adik. Terima kasih banyak Dr. Jane, dan justru yang terakhir ini memang kenapa kita bikin webinar ya, sekarang namanya seminar online, sebentar. Namanya sekarang seminar online, nggak boleh lagi webinar katanya. Dan memang kita sengaja di dalam, ini course, kita punya required course sebetulnya untuk mahasiswa kita. Mereka harus semua ikut selama satu semester. Dan salah satunya adalah bagaimana kita benar-benar memberikan satu semangat, memberikan satu inspiration bahwa dunia nggak sebesar daun kelor. Saya senang sekali Dr. Jane tadi bilang bahwa even kalau ingin bekerja di dunia internasional, nggak usah jauh-jauh pergi ke CDC Atlanta, nggak usah jauh-jauh pergi ke Geneva. Tapi sebetulnya yang paling diperlukan adalah bekerja misalnya di kantor WHO Indonesia. Karena mereka pasti butuh orang-orang kita lebih-lebih untuk mengenal culture-nya ya, supaya nggak salah itu. Nah, thank you very much, Dr. Jane. Dan tentu saya harapkan adik-adik mahasiswa mulai mempostingkan chat-nya, ya, apa pertanyaannya di chat, sehingga nanti barangkali kita bisa lanjut dengan discussion. Now, I would like to invite Dr. Cialala
Dr. Shalala, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Who I learned that has difficulties in entering this online seminar, but now successfully she is with us. I have already read your CV and I'm not going to share it again. And hopefully that we can start now. It's 10:52. We start with Dr. Shalala's presentation. You have 30 minutes, Dr. Shalala, and then I will remind you before the 5 minutes end. The time is yours, Dr. Shalala, please. Good morning, everyone. And first of all, thanks a lot for inviting me to make the presentation during this webinar. And today I will make a presentation on WHO Indonesia country office activities related to the COVID-19 response. And one of the UN agencies and mainly supports the member states by articulating the evidence-based policy options, by providing the TA strategic advice to the country and monitoring the health trends, and also supporting with institutional capacity building. And when the COVID-19 pandemic started in Indonesia, at the country office level, we established the incident management system. And now we have around 49 people working in the incident management team and supporting the country in COVID-19 response. And we have the team who are working in the partnership pillar and trying to build them and also strengthening the partnership with the private sector and also with the Ministry of Health, other government sectors, and also with the development partners in COVID-19 response. And we have the team also engaged in the health operations and also providing the technical assistance to the Ministry of Health and other related stakeholders. Just for technical assistance, since the start of the COVID-19 pandemic, WHO and Ministry of Health trained more than 61,000 healthcare workers via webinars on various topics, on lab procedures, on surveillance, then contact tracing, infection prevention and control, case management, and others. And also, the WHO open WHO courses, which is available in the website. And initially these courses were in English, and our team members, they translated several courses into the Indonesian language. And if you would like, you can have access to these courses and attend them. And currently there are 8 courses in Indonesian language, and more than 24,000 people, healthcare workers also use these open WHO courses and trained in various areas. We provided critical lab supplies and also life-saving equipment, which was around 14 million since February 2020. And up to now, we have provided them 1 million antigen RDTs, which arrived to the country in March, and it has been distributed to the several provinces, and now it is in use. And also, we procured the PCR test kits for around 500,000 individual tests, automatic extraction machine, then mechanical ventilators, 69s, 4 incinerators, and also 4 autoclaves, mainly for the waste management. And also recently, we submitted to the Ministry of Health 1,000 cold box for the lab services and to keep the samples safe until they are collected and until they reach the laboratories. And also Indonesia actually became the first country in the WHO Sierra region to start the trial for COVID-19 treatments under the Minister of Health leadership, and
National Institute of Health Research and Development participated in this solidarity trial. And Indonesia contributed a lot to the global knowledge related to the treatment of the COVID-19. Now the second phase of the solidarity trial starts, solidarity trial two, and with three arms, and Indonesia is also going to conduct the solidarity trial in this most probably in the same hospitals which they were involved during the first phase of the solidarity trial. And we also, together with the UNICEF, provided technical guidance in development of the national COVID-19 vaccination roadmap, which is on the partners platform. And it is being reviewed now by the specific review committee. And also starting from September last year, we are supporting the Minister of Health to conduct the review of vaccine preparedness at the national and also subnational level by using the vaccine introduction readiness assessment tool. And for strengthening national COVID-19 response planning, and last year in July, we WHO country office introduced operational planning guidelines to support the COVID-19 preparedness and response. We organized a meeting, and then the Minister of Health and also key stakeholders, they gathered together and they reflected about the challenges, best practices, root causes of the challenges, and the contributing factors to the best practices, and jointly planned for the COVID-19 response. WHO also introduced WHO essential forecasting, essential supplies forecasting tool. And this tool also has been used by the Minister of Health and also at the subnational level, provincial level. And it is also using as a data for plan for COVID-19 response. And Indonesia actually was one of the first countries which conducted interaction review. And Indonesia conducted introduction review last year in August, and around 300 people participated in the interaction review, and WHO at all three levels provides the technical assistance to the Minister of Health in development of the tools and also facilitating of the sound section. And for during the also interaction review, the people looked back and they tried to identify the challenges and the root causes against the best practices and contributing factors, and also came up with a list of the recommendations. And then the findings of this interaction review and its recommendation served for the development of the National COVID-19 Response Plan, which focused on the nine pillars. And this is just interaction review did not finish at that stage. Also, WHO is supporting the Minister of Health to conduct bi-monthly meetings to monitor the implementation of the recommendations, which are in the interaction review. And we also, together with the University of Hasanuddin and also BNBB, supported the Ministry of Health to conduct a pandemic preparedness field assessment to assess the COVID-19 preparedness in 211 locations in 15 provinces. This report is available in the WHO website. If you would like, you can have access to that. And we supported Minister of Health also to develop the several questionnaires and tools at different levels, like hospitals, laboratories, community centers, where the data was collected and later analyzed. For surveillance, contact tracing, and also lab support, we trained a lot of surveillance staff and also around 10,000 community volunteers. And also in November, together with the National COVID-19 Task Force, and also Food and Agriculture Organization,
the Slajak contact tracing application was launched. And this is a very simple application. It has a mobile phone app and also web-based desk phone. And the contact tracers who are in the field, they can easily fill out this form by using their mobile phones, and the analysis is appearing on the computers as a dashboard at the district health office and the provincial health office, and also at the national level. And also WHO supported the country to conduct the epidemiological survey. And this purpose of this survey to estimate the seroprevalence of the antibodies in the general population, and to identify also the proportion of the asymptomatic COVID-19 cases and mild COVID-19 cases in the country. And this survey has almost finished. The preliminary results will be available soon. And also we supported the Minister of Health to conduct the contact survey, to conduct the oxygen survey. And this survey also recently finished. And also we provide a lot of support to expand the laboratory network for COVID-19. And as you know that now Indonesia has a lot of PCR laboratories which are able to diagnose COVID-19. And also we provided a lot of trainings on various aspects of the laboratory, like COVID-19 PCR tests, on biosafety, biosecurity of the lab, on antigen RDT use, and recently also whole genome sequencing. And then we also try to help the country on the external quality assurance together with USAID, WHO, NHRD, and these panels have been shipped to the country, and the panels, external quality assurance panels, were provided by WHO. For continuity of the essential health services, we supported almost all programs in development of the guidance documents for continuity of the different programs during the new normal context, and including the immunization, TB, malaria, and other programs. And also, you may find in our website, CTRIPS, which we are publishing on a weekly basis, and in our CTRIPS, each week we dedicate one program for to see how the program is mitigating the impact of the COVID-19, And today there is also new CTRIPS available in WHO website, and it is dedicated to the routine immunization. And also we are currently in the process of supporting the Minister of Health on conducting the assessment of the continuity of essential health services and also community needs assessment. For communication, discommunication, and also community engagement, more than 600 infographics and MythBusters have already been created, and they are also available in WHO Country Office website. All of them have been translated into Indonesian. For medical waste management, and as I informed before, that together with UNDP, we procured four autoclaves and four incinerators, which will be based located in 5 hospitals and 3 regional laboratories, and we also trained them. More than 10,000 people from 34 provinces on medical waste management. For partnership, as I informed before, yes, we work very closely with the UN agencies and mainly UNICEF, and we supported the vaccine introduction and readiness assessment tool usage in the country. And also we work with UNDP and produced 12 infographics and 7 animated videos on the practical guidance of the private sector on the prevention and also management of the COVID-19 in workplaces.
accommodation sector and other places. And also WHO leads the bi-weekly development partners meeting. Then, of course, we are working also with many, many associations in the country and also with NGOs and other organizations like International Federation of the Red Cross, the Bahana VC, mainly focusing community-based surveillance and also developing the locally acceptable risk communication materials. Thank you very much. This is all from my side. Thank you very much, Dr. Shalala, for your very comprehensive presentation. You still have another a few minutes if you wish to add on, please. Dr. Shalala, you have any more things to discuss? No, that's all from my side. Thank you very much again okay. for giving me opportunity to present. Thank you. Sure. Likewise, we are also very happy that you are willing and you are also available to join us in this very important, actually, online seminar that we hold for our 300 students. I think it's almost every year. Thank you very much. And then I would like the audience also to start chatting. Putting all your questionnaires, if you have putting all your questions to the speakers. So later we will have a very fruitful discussion. The third, I would like to invite the third speaker, which is from Kemenkes, Republik Indonesia. Selamat datang dan terima kasih banyak sekali Dr. Siti Nadia Tarmizi, Master in Epidemiology. Sudah mau hadir dan sudah mau berbagi tentang COVID ini. Silahkan dibuka, ya. Saya bacakan saja kurikulum dan bio sketch-nya adalah beliau Dr. Siti Nadia Tarmizi, Magister Epidemiology. Jabatannya adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung. Alamat kantor yaitu di Kuningan. Kayaknya orang Kemenkes sekarang juga udah mulai offline ya, tidak online lagi bekerjanya. Di sini ada lengkap email beliau, ada nomor telepon dan fax, dan juga kalau misalnya kita masih boleh nanti berkorespondensi, sudah ada semuanya informasi di sini. Beliau adalah lulusan FKUI tahun 1996, kemudian melanjutkan di S2 Magister Epidemiology di FKM UI dan lulus 2009. Oh, saya waktu itu masih belum ada di Indonesia. Riwayat pekerjaan 2001 sampai 2007 adalah staf dari Subdirektorat Tuberkulosis. 2007 sampai dengan 2011 kepala seksi P2 Tuberkulosis. 2011 sampai 2012 kepala subdit malaria, 2012 sampai 2018 kepala subdit AIDS dan PMS, 2016 sampai 2018 kepala bagian program dan informasi, dan 2018 sampai dengan 2020 direktur P2 PT Vizi yaitu faktor zoonosis ya. 2020 sampai dengan sekarang beliau dipromosikan menjadi direktur P2 PML. Jadi kalau kita lihat riwayat pekerjaannya sudah malang melintang betul-betul di berbagai bidang penyakit-penyakit menular dan tidak menular, sehingga untuk itu kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Dr. Nadia. Your time is yours. It's 30 minutes, Dr. Nadia. So I have 11:10, barangkali sekitar 11:40 kita berhenti. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Adik. Yang saya hormati tentunya para guru besar maupun juga para dosen yang juga hadir pada webinar ini, dan juga tentu adik-adik mahasiswa sekalian luar biasa ya Prof, ada 298 ya. Orang nih yang hadir, dan saya rasa juga ini merupakan salah satu
seminar ya yang juga sangat tepat mengangkat bagaimana terkait kesehatan global di masa tentunya pandemi COVID-19 ini. Jadi saya mungkin akan bercerita kalau tadi sudah dari Dr. Jane dan kemudian tadi juga Bu Shalala ya menceritakan mengenai bagaimana kondisi kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, tentunya saya juga akan mencoba bercerita sedikit ya dari aspek tentunya pemerintah. Nah, mungkin sebentar saya akan coba slideshow. Sebentar, ya. Baik, jadi sebentar. Hilang, jadi sebentar ya, ya bentar ya Prof, saya ya nggak apa-apa kok jadi hilang ini. Oke, sebentar saya kenapa jadi hilang. Kalau mau dibantu panitia juga punya. Nggak apa-apa. Oh iya, nggak ada ya dari dokter Nadia. Prof, iya, belum, Prof. Nggak apa-apa, Prof. Saya cuma sedikit aja ini ada. Karena kebanyakan file yang dibuka, Prof. Jadi bingung nyarinya yang mana. Nah. Baik. Jadi, oke. Okay, dia udah beres. Oke. Okay. Baik. Ya. Oke. Okay. Ini karena saya tutup-tutup dulu biar... Ya, silakan. Ya, udah kelihatan. Iya, baik Prof. Jadi sesuai dengan topiknya adalah upaya pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dalam konteks kesehatan global. Jadi saya lebih berbicara bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam tentunya penanggulangan COVID-19 ya. Ya, dalam kaitannya konteks kesehatan global. Jadi kalau kita melihat dulu situasi kita saat ini bahwa 1,6 juta kasus dengan kasus konfirmasi itu sekitar 5.000 per hari. Jadi ini angkanya sudah jauh sangat rendah dibandingkan di akhir Februari, di akhir Desember sampai dengan Januari, di mana kita kasus konfirmasi itu kurang lebih 10.000 sampai dengan 14.000, dengan kasus meninggal itu antara 300 sampai 400 kasus per hari. Nah, sementara kalau kita melihat sekarang, kasus yang meninggal itu cenderung turun di bawah angka 250, bahkan pernah hanya di bawah angka 100. Nah, tentunya ini yang harus terus-menerus ya kita upayakan dan kita usahakan untuk menekan laju penularan ini. Capaian kita yang sudah baik ini jangan sampai kemudian karena misalnya kita tidak mematuhi larangan mudik atau kemudian kita terjadi mobilitas atau pergerakan yang sangat tinggi sehingga kemudian menyebabkan nanti 2-3 minggu kemudian kita menghadapi lonjakan kasus. Nah, di sisi lain kalau kita melihat capaian daripada vaksinasi kita per tanggal 20 April kemarin dari 181 juta sasaran yang kita tahu, dan saat ini kita memasuki tahap kedua, yaitu yang disasar ini adalah SDM kesehatan dan petugas publik dan usia di atas 60 tahun. Nah, kalau kita lihat petugas kesehatan itu sudah menyentuh angka 99,9, tinggal 0,06% lagi untuk vaksinasi dosis pertama. Sementara dosis keduanya sudah 90%. Petugas publik angkanya sudah 42% ya dari target 17 juta petugas publik yang harus kita berikan vaksinasi. Sementara lansia ini yang merupakan PR kita terbesar. Karena lansia ya kita tahu adalah kelompok yang paling rentan, yang kelompok paling beresiko kematiannya itu adalah 4 kali lebih tinggi daripada rata-rata nasional, dan walau kasusnya kecil 12%, tapi 50%-nya berujung kepada kematian. Jadi lansia ini adalah kelompok yang paling-paling rentan. Nah, kita melihat cakupan vaksinasi pada lansia itu baru 2,3 juta, yang artinya PR yang sangat besar untuk kita segera mengakselerasi. Untuk itulah pemerintah kemudian di bulan April ini mengkhususkan bahwa vaksinasi harus ditujukan kepada lansia.
sebanyak 60-70% alokasi vaksin itu diberikan kepada lansia. Sisanya baru yang pertama adalah guru dan tenaga pendidik. Nah, yang lain baru setelah kedua populasi atau target vaksinasi ini mencukupi. Jadi ini yang menjadi PR kita supaya nanti di akhir Juni kita betul-betul menyelesaikan vaksinasi kepada petugas publik dan para lansia ini setidak-tidaknya 90% sudah mendapatkan suntikan dosis pertama. Nah, kita lihat bahwa tahun 2020 itu ada COVID-19 yang dinyatakan pandemi dan tentunya kita tahu membawa perubahan dalam berbagai aspek mulai dari politik, sosial budaya, ekonomi sampai pertahanan keamanan. Nah, tentunya perlu ada upaya bahwa terjadinya pandemi COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi dalam tatanan global maupun dalam tatanan regional pandemi ini terjadi. Nah, sebenarnya dunia juga pernah merasakan adanya ancaman global ya. Kita tahu pandemi influenza 1918 itu 50 sampai 100 juta orang, 3 kali dari jumlah korban perang dunia pertama dan beberapa ancaman global lainnya walaupun tidak sampai kondisi yang dinyatakan pandemi secara global ataupun regional. Seperti adanya SARS di 2022, H1N1 influenza, MERS-CoV ya, yang kita tahu, Ebola, ya, walaupun tidak sampai di Indonesia, dan Zika, dan yang terakhir adalah tentunya kedaruratan Nubika lainnya. Ini adalah ancaman-ancaman global, dan terutama penyakit adalah masuk ke dalam ancaman global yang mengancam bukan saja aspek kesehatan, tapi juga mengancam ekonomi, dan kalau kita berbicara aspek kesehatan, akhirnya ketahanan kesehatan. Dengan COVID-19 banyak memberikan pelajaran kepada kita, bahkan negara-negara yang sistem kesehatannya sudah baik, seperti Amerika, Eropa, Inggris, itu pada waktu menghadapi pandemi COVID-19, ternyata ketahanan kesehatannya masih belum cukup mampu menghadapi tadi ancaman-ancaman global tadi. Nah, kita tahu kalau kita berbicara mengenai ketahanan kesehatan global, setidaknya kita ingat kembali kepada dasar daripada bagaimana komitmen semua negara untuk melakukan ketahanan kesehatan global, yaitu yang kita sebut sebagai International Health Regulation. Jadi IHR itu sebenarnya sudah dimulai 1969, dimulai dengan 3 penyakit, yaitu kolera, pes, dan demam kuning. Di Indonesia masih ada ya pes, kalau yellow fever kan sudah nggak ada, sebagian besar ini ada di Afrika. Dan dengan apa yang menjadi IHR, yaitu kuncinya adalah pengawasan lintas batas. Bagaimana kemudian antar negara menjaga transmisi itu masuk ke dalam negaranya dengan pengawasan lintas batas. Nah, ini juga masih kita lakukan ya pada COVID-19. Salah satunya adalah kita menerapkan bagaimana syarat-syarat perjalanan, baik untuk luar negeri maupun untuk dalam negeri, di mana misalnya pemeriksaan ataupun tes menggunakan swab PCR ataupun menggunakan antigen itu kita lakukan. Dan kemudian yang penting lagi adalah memantau kalau terjadi mutasi atau varian yang bisa kemudian masuk ke Indonesia ya. Nah, itu juga kita lakukan ya dengan adanya pemeriksaan yang kita sebut sebagai whole genome sequencing, pemeriksaan menyeluruh terhadap materi genetik. Nah, di 2005 IHR ini kemudian diperkuat lagi, ditambah dengan definisi bukan hanya 3 penyakit, tapi kemudian yang kita sebut sebagai ancaman kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, sehingga mencoba untuk melakukan pengendalian sumber resiko. Dari sinilah kemudian muncul konsep ketahanan kesehatan global yang tentunya didasari oleh sistem kesehatan nasional dari negara-negara masing, tapi kemudian diperkuat dengan kerjasama global. Nah, Indonesia kita tahu bahwa IHR tadi sejak 1969 ya, dan kemudian kita tahu bahwa di 2005 itu ya akhir diperbarui, tapi Indonesia sebenarnya sejak tahun 1969 sudah berkomitmen untuk mengimplementasikan IHR ini. Nah, 2005 ini perjalanannya implementasi International Health Regulation di Indonesia. Jadi kita memang dari awal berkomitmen sampai kemudian dilakukan namanya Joint External Evaluation. Tadi mungkin juga sudah diceritakan Bu Jin ya, karena beliau adalah tokohnya
dalam pelaksanaan JEE ini. Nah, di sini kita tahu sempat terjadi pandemi ya. Kita melihat ada pandemi SARS yang terjadi, yang kemudian ada inisiatif yang diperkuat dari negara-negara untuk kemudian memperkuat lagi ketahanan kesehatan global dengan adanya inisiatif secara global yang kita sebut sebagai Global Health Security Agenda. Jadi ada ketahanan kesehatan global bersama, agenda ketahanan kesehatan global bersama, di mana tadi dimulai dengan tahapan bagaimana setiap negara melakukan penilaian terhadap ketahanan kesehatannya masing-masing dan apa saja yang perlu diperkuat. Nah, ini prosesnya, jadi ada tiga, sama ya kalau kita kenal di awal daripada penanganan COVID-19, mulai dari pencegahan, deteksi dan respon kita, ini sudah dilakukan penilaian-penilaian, mulai dari yang no capacity, kapasitasnya terbatas, dalam pengembangan, menunjukkan kapasitas, maupun yang dalam keadaan sustain. Nah, jadi Indonesia sudah melakukan ini, negara-negara lain juga sudah melakukan ini, bahkan negara-negara lain banyak juga yang sudah mencapai angka sustainable capacity, tetapi kita tahu pada saat pandemi COVID-19 ini masih menjadi tantangan yang sangat besar. Nah, Indonesia sendiri salah satu komitmen kita dalam meningkatkan kemampuan tadi sistem kesehatan nasional mendukung ketahanan kesehatan global, kita punya Impres nomor 4 tahun 2019 tentang untuk peningkatan kemampuan dalam mencegah dan mendeteksi merespon wadah penyakit global. Nah, kalau kita berbicara bahwa komponen utama dari kesehatan global itu adalah, kita tahu adalah isu kesehatan yang tentunya melewati batas negara. Jadi banyak negara yang menjadi permasalahan yang sama seperti COVID-19 ini. Dan keadilan global. Jadi kalau kemudian ada negara yang menahan vaksinnya untuk kepentingan dirinya, itu tidak adil, tidak merupakan kehidupan komunitas bersama di tatanan masyarakat global. Jadi harus ada keadilan global, makanya itu ada kesehatan global. Dan kita tahu bahwa penanggulangan itu butuh kerjasama global. Kita tahu bahwa nggak mungkin, kan sudah tahu apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, no one is safety until everyone is. Ya. Jadi artinya nggak akan ada orang yang bisa, tentunya negara yang bisa berhasil menanggulangi COVID-19 kalau orang-orang atau negara-negara di sekitarnya belum berhasil menangani COVID-19. Karena tadi si COVID-19 ini tidak mengenal batas negara ataupun batas wilayah. Nah, ini kita sudah tahu beberapa permasalahan dari dampak COVID, mulai dari ekonomi, sosial budaya, kemudian politik tentunya pada pelaksanaan pilkada yang lalu ya, dan adanya hoax. Ini yang sangat penting. Hoax ini juga dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, bahkan juga dapat menimbulkan kalau untuk vaksinasi keraguan-raguan untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai ketahanan kesehatan global, peranan kita adalah sebagai negara bagaimana meneruskan apa yang kita sebut sebagai health diplomasi atau health security diplomasi ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita mendapatkan vaksin, memastikan bahwa vaksin itu tersedia untuk negara kita, berjuang untuk mendapatkan vaksin itu juga merupakan bagian daripada diplomasi. Ini adalah diplomasi definisinya ya, yang kemudian kita tahu bahwa permasalahan kesehatan itu ternyata saling tergantung antara negara satu dengan negara lainnya. Karena apa? Interkoneksi tadi antar sektor, antar pemain, sehingga permasalahan kesehatan itu juga menjadi fokus kerjasama internasional ya. Jadi apa yang kita sebut sebagai health diplomasi itu bisa antara G2G, government to government, atau government to business ya, atau sifatnya bilateral, atau sifatnya regional maupun sifatnya global. Nah, pada vaksin itu selain government to government, kita juga melakukan kerjasama atau diplomasi yang kita sebut sebagai government to business. Karena yang kita beli ini adalah vaksin dari produsen vaksin, bukan dari sebuah negara penghasil vaksinnya, tapi tetap didampingi dalam hal diplomasi antar negaranya. Nah, Indonesia sendiri selalu berperan aktif dalam
kerjasama kesehatan global. Jadi ini berbagai contohnya ya, beberapa yang sudah dilakukan dalam proses diplomasi kesehatan global Indonesia dalam rangka tadi ya, tentunya Indonesia sebagai bagian dari komunitas global dan juga merupakan bagian dari bagaimana upaya kita memperkuat ketahanan kesehatan internal kita maupun ketahanan kesehatan secara global. Jadi ini kemudian lead country sebagai OKI, kemudian GHSA, kemudian membentuk Foreign Policy and Global Health, itu juga disebut sebagai diplomasi health. Nah, kalau kita bicara misalnya medical diplomasi ya, misalnya untuk kefarmasian dan alat kesehatan, pada prinsipnya adalah bagaimana kita meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan. Kita tahu ya, pada saat pandemi COVID-19 ini kan, kita sempat kekurangan APD, kekurangan masker, tapi saat ini sudah banyak sekali masker, APD, bahkan antibody, pemeriksaan reagen yang sudah di awal-awal itu sebagian besar itu adalah produksi luar negeri, tapi dengan perlahan itu kemudian mendukung berbagai kerjasama sehingga ada alih teknologi antara tentunya para produsen misalnya reagen ataupun rapid antibody atau rapid antigen ya, ini kemudian dibangun di Indonesia ini. Jadi ini yang kita sebut sebagai salah satunya contoh diplomasi medikal yang kita lakukan. Nah, untuk vaksin tadi saya sampaikan pengembangan fasilitas vaksin COVID-19 ya. Kalau kita lihat ada kolaborasi dengan CEPI bagaimana kemudian upaya untuk meningkatkan kapasitas transfer teknologi dari Sinovac untuk kemudian Bio Farma bisa membuat vaksin dari vaksin setengah jadi menjadi vaksin jadi ya. Jadi ini yang kita lakukan. Kemudian ini beberapa yang bilateral ya. Kalau kita lihat ini berdasarkan tentunya unit utama yang ada di Kementerian Kesehatan di Kesmas itu ada 12 MOU kerjasama, di Yankes itu ada 16 MOU, di farmasi ada 14 MOU ya, ini yang bilateral sifatnya, di P2P ada 15 MOU, di PPSDM itu ada 15 MOU, dan di Badan Litbang Kesehatan ada di MOU. Ini yang bilateral. Tadi kan saya sampaikan bahwa kita ada yang government to government, government to business, ada yang tadi regional, ada yang sifatnya global ya. Nah, kerjasama apa saja ini yang sifatnya bilateral ya, kita bisa lihat seperti Amerika Serikat itu bentuknya hibah ya, dalam penanggulangan COVID-19 banyak sekali yang sudah dikerjasamakan dengan pemerintah Amerika Serikat melalui dukungan hibah USAID maupun dari CDC. Kemudian tadi dari Prancis itu berupa PCR diagnostik, hibah lainnya itu dari Arab Saudi, United Emirates Arab, ya, joint production untuk riset maupun vaksinasi. Kemudian Jepang itu uji klinik untuk Avigan, kalau kita masih ingat ya. Kemudian Korsel itu banyak sekali ya, tentang riset vaksin, kemudian bahan baku, dan lain sebagainya. Ini bilateral. Nah, ini anggaran yang kita dapatkan ya selama 2020 dari Kementerian Luar Negeri, dukungan anggaran yang artinya pada saat pandemi COVID-19, semua negara ini kita saling membantu. Begitu juga Indonesia. Indonesia juga sudah memberikan dukungan. Nah, kalau sifatnya regional, mungkin kita bisa melihat ya peranan Indonesia yang sangat aktif dalam kerjasama regional yaitu ASEAN, karena kita tahu bahwa Indonesia salah satu inisiator daripada ASEAN ini. Nah, mungkin adik-adik mengenal ya bahwa ada 4 klaster di dalam ASEAN yang saat ini ada, dan tentunya ada topik-topik sendiri, termasuk di klaster kedua itu ada responding to all hazard and emerging threats ya. Jadi disinilah bagaimana kemudian kita merespon terkait pandemi COVID-19. Nah, apa sih yang kita peranan Indonesia ya? Kalau kita lihat di ASEAN itu setidaknya ada beberapa sektor yang terkait dalam khususnya bagaimana merespon COVID-19, yaitu ada beberapa body, yaitu yang pertama ini misalnya rencana untuk membuat ASEAN Emergency Operation Center Network, kemudian ASEAN Risk Assessment dan Risk Center, ASEAN Biodiaspora Virtual Center, kemudian ada ASEAN Cluster Field Epidemiology
Training Network, ini memang sudah ada ya. Kemudian ASEAN Network on Public Health Laboratories juga ini sudah ada dengan tujuannya dalam pertukaran kesiapan dan respon laboratorium. Kemudian berbagai dialog maupun diskusi sharing pengalaman yang dilakukan antara Menteri Kesehatan dari negara-negara ASEAN maupun misalnya pejabat tinggi lainnya serta para expert ya. Nah, yang lain ini kerjasama ASEAN di respon COVID-19 ya, ini hasil. Nanti saya tidak akan pergi satu-satu, tapi ini menunjukkan bahwa kalau kita berbicara mengenai ketahanan kesehatan global, peranan Indonesia itu sangat banyak, terutama dalam rangka yang kita sebut sebagai diplomasi kesehatan. Jadi kita betul-betul melaksanakan berbagai tim diplomasi kesehatan, di mana kalau kita lihat memang kerjasama ini banyak sekali. Misalnya, termasuk bagaimana ASEAN berkolaborasi dengan China, ASEAN di dalam peranannya sebagai perwakilan KTT, kemudian antara ASEAN dengan Italia, kemudian ASEAN dengan Amerika, ya kita bisa lihat di sini Menkes ASEAN 30 April itu melakukan pertemuan, yang kemudian ada beberapa inisiatif-inisiatif lainnya. Jadi ini salah satu contoh peranan kita juga di dalam regional ASEAN dan mendorong ya, termasuk ini ada beberapa inisiatif baru dalam rangka COVID-19 ya, yang juga Indonesia terlibat banyak ya dalam penyiapan-penyiapan ini, termasuk adanya ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Disease, kemudian menyusun protokol pada yang kita sering sebagai kita sebut sebagai new normal dengan adanya pandemi COVID-19 ini, beradaptasi dengan COVID-19, kemudian adanya cross-border contact tracing dan rapid, ini adanya protokol yang ingin dibangun ya, dan seterusnya. Nah, di selain ASEAN, kita juga aktif dalam APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, dan di dalam situasi pandemi COVID-19, ini ada statement setidaknya para Menteri Perdagangan bahwa perlu adanya fasilitasi untuk obat-obat maupun peralatan-peralatan di antara negara-negara APEC ya. Jadi ini ada juga dukungan untuk negara APEC dalam rangka pengendalian COVID-19. Jadi ini beberapa hal yang saya bisa tunjukkan. Kemudian di dalam forum kerjasama 5 negara, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, mendorong percepatan sebenarnya pembangunan dan ekonomi, tapi kemudian kita tahu Indonesia itu tahun 2020, pas pada saat pandemi, kita adalah ketua BIN, sehingga tentunya kita kembali nih, karena ini merupakan negara-negara yang berbatasan ya, Brunei berbatasan dengan Indonesia, Malaysia, Singapura ini berbatasan langsung, kalau Thailand tidak berbatasan langsung dan kita, tapi setidaknya upaya untuk yang sifatnya lintas negara atau cross border ini menjadi sangat penting. Dan ini salah satunya kita melakukan memfasilitasi virtual meeting, terutama untuk pembahasan kolaborasi pada tingkat cross border. Untuk multilateral, ya ini WHO ya, beberapa respon tadi mungkin Bu Shalala sudah sampaikan. Kemudian pada Foreign Policy Global Health ya, ini juga di 18 2020 ada joint statement, ada statement terkait bagaimana sikap negara-negara menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian ini Global Digital Health Summit yang kemarin juga sempat terakhir Pak Sekjen juga menyampaikannya. Yang lain pernyataan bersama pada OKI, G20, kemudian GHSA, dan dua working group pada D8, ada pembentukan dua working group terkait COVID. Yang pertama adalah monitoring dari whole genome sequencing, dan kemudian implementasi dari monitoring dari working group tersebut, dan bagaimana kemudian membuat resource mobilization. Ini di D8 keaktifan kita. Ya, ini kerjasama teknis kita dengan multilateral ya, UNICEF, UNDP, UNOPS, kemudian WFP, dan bantuan ALKES dari ADB dan sebagainya. Nah, yang lain kita juga terlibat dalam solidarity trial ya, dalam bidang penelitian untuk obat maupun untuk vaksin ya, ini juga kita lakukan.
Jadi, nah mungkin terakhir bahwa kita tahu bahwa ke depan dalam langkah ketahanan kesehatan global, Indonesia tetap akan melaksanakan diplomasi kesehatan. Ya. Artinya bagaimana kemudian kita tahu kondisi global pasca pandemi itu tetap akan ada penyesuaian-penyesuaian dan tentunya ketahanan kesehatan globalnya harus dibangun oleh seluruh negara. Dan tentunya kalau kita melihat situasi yang saat ini adalah bagaimana setiap negara mau untuk sharing vaksin, itu menjadi kunci juga dalam kita memastikan. Kalau untuk Indonesia adalah Indonesia juga berperan dalam melakukan diplomasi untuk memastikan negara-negara lain memiliki akses. Kita tahu bahwa kita duduk di dalam COVAX Facility, menjadi salah satu wakil ketuanya, Ibu Menteri Luar Negeri juga dalam rangka bagaimana peranan Indonesia pada tatanan kesehatan global. Jadi ini beberapa isu-isu kesehatan global yang mungkin nanti setelah pandemi COVID-19 harus kita lihat kembali ya, terkait misalnya global health security yang saat ini sudah ada, bagaimana IHR mungkin harus dilihat, kemudian bagaimana JEE juga harus dilihat, GHSA sendiri juga harus dilihat, kemudian bagaimana memastikan obat dan vaksin ya untuk COVID-19, karena bisa saja 2022 atau seterusnya kita masih membutuhkan vaksin karena mungkin masih berpotensi untuk si COVID-19 ini menjadi setidaknya KLB ataupun mungkin potensi pandemi ke depan. Kemudian bagaimana memastikan keberlanjutan dari program-program kesehatan esensial lainnya seperti kesehatan ibu anak, lansia, HIV, TBC, malaria, imunisasi dan lainnya. Kemudian penguatan primary health care, penggunaan teknologi kesehatan digital, dan yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan solidaritas dan kolaborasi ke depan. Saya rasa itu yang saya bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Prof. Adi. Saya kembalikan kepada Prof. Terima kasih banyak, Dr. Nadia. Dan sebelum kita memasuki diskusi, barangkali saya juga akan sedikit mengulas ya, maksud saya, apa yang telah diberikan oleh Dr. Jane, kemudian Ibu Shalala. Tapi Ibu Shalala minta maaf karena beliau harus pergi ke meeting yang lain, tidak akan berada dengan kita lagi. Dan juga yang dari Dr. Nadia. Saya melihat bahwa esensi dari ketiga pembicara itu sama ya. Jadi filosofi dasarnya itu memang kita ini sedang menghadapi sebuah masalah global, kesehatan global. Dan tadi sudah diceritakan juga, kalau nggak salah, tentang Dr. Jane, apa sih sebetulnya definisi daripada global health. Ya. Dan saya juga melihat bahwa ini juga ada di kuliah-kuliah kita, saya sudah bilang bahwa kalau kita ngomong global health, itu mau tidak terlepas dari international health regulation. Pas waktu dia dibentuk, saya pas lagi bekerja di WHO, CRO, jadi sedikit banyak punya marwah di dalam filosofi international health regulation tersebut. Dr. Jane sudah sangat jelas mengemukakan bahwa sesudah ada IHR, kemudian ada joint external evaluation, betul, karena yang kita harap-harapkan selalu gimana sih ini setiap negara bisa melakukan IHR, tetapi memang evaluasinya kadang-kadang subjektif, sehingga maka dibuat JEE tersebut. Dr. Nadia juga mengemukakan betapa pentingnya IHR tersebut, dan beliau kedua-duanya juga mengatakan bahwa muncullah apa yang disebut sebagai Global Health Security Agenda. Waktu itu ada pertemuan besar sekali di Bali, saya juga kebetulan hadir, ya. Dan pada waktu itu kalau nggak salah Indonesia menjadi ketua atau ketua dari GHSA dunia, gitu, ya. Nah, Dr. Nadia kemudian masuk ke dalam peranan daripada CDC, dan sebetulnya CDC itu apa sih? Itu adalah organisasi pemerintah, ya. Tapi kebetulan ada di Atlanta, very 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 famous, very important. Semua orang kalau belajar public health, kalau sekolah di Amerika selalu meluangkan diri untuk pergi ke CDC. Paling nggak itu menginjakkan kaki di CDC, selain ke New York, ya, 42nd Street untuk UN.
Ya. Dari situ Dr. Nadia juga masuk, Dr. Jane kemudian masuk kepada peranan-peranan CDC di Indonesia. Banyak sekali ya, dan ternyata bantuan-bantuannya itu adalah dalam bentuk funding, juga dalam bentuk kerjasama, dan memang yang terkenal sekali adalah FETP. FETP itu juga saya dengarnya juga pertama kali di UI, ada program FETP di Departemen Epidemiologi juga yang memprakarsai. Ya. Nah, dari situ Dr. Jane juga masuk bahwa tentang respon ya, respon daripada CDC terhadap kejadian-kejadian pandemi ini, terutama COVID-19. Ya. Dan juga Dr. Jane menceritakan, kita tuh ngeri-ngeri juga ya, karena di India dan di Filipina itu sudah terdeteksi beberapa vaksin apa namanya varian baru ya, dan Indonesia itu sebetulnya jangan sampai lengah lagi. Nah, sesudah itu Dr. Shalala tadi masuk dengan berbagai program area of work khususnya di dalam penanggulangan COVID ya. Beliau adalah Incident Management System Manager untuk Indonesia, dan beliau memang juga mengatakan di saya catat ada 6 sebetulnya program area of work di bawah peran-peran dari WHO Indonesia dalam membantu menangani COVID di Indonesia. Banyak sekali, dan selain itu juga kita selalu hampir seminggu 3 kali juga mendengarkan informasi dari Jenewa, WHO Jenewa. Baik Dr. Jane, baik Bu Shalala, baik Dr. Nadia, semua menekankan tentang partnership saya lihat di sini. Ya. Dan ini membuktikan bahwa sebetulnya kalau kita udah ngomong kesehatan global, udah nggak bisa lagi kerja sendiri. Ya. Dan ini sangat bagus sekali dikemukakan oleh ketiga speakers tersebut. Kita juga sudah membahas sedikit-sedikit ya pada waktu kuliah. Tetapi sekarang kita melihat bagaimana sih sebetulnya partnership itu direalisasikan dalam bentuk nyata. Lebih-lebih lagi, Dr. Nadia masuk lagi tidak hanya partnership, tetapi juga beliau menunjukkan secara nyata apa saja sih yang terjadi, yaitu memang kolaborasi, diplomasi terutama. Diplomasi juga menjadi hal yang sangat penting di dalam global health, karena tanpa diplomasi kita mungkin tidak akan sampai kepada win-win situation dengan negara-negara lain. Jadi ini juga yang kita berikan di Global Health Initiative FKM UI, soft skill tentang diplomasi, tentang komunikasi, tentang advokasi, tentang leadership, dan itu jangan selalu diartikan bahwa lawan kita bicara hanyalah teman-teman dari luar negeri. Ya. Tidak, lawan kita bicara banyak, even global health juga bisa dilakukan di Indonesia, di dalam negeri. Karena misalnya tadi Dr. Jane, Dr. Shalala juga mengatakan, even Dr. Nadia, kita itu harus bekerja juga dengan APBD. Kita harus bekerja juga dengan para penguasa-penguasa di provinsi. Karena APBN itu barangkali juga tidak cukup. Ya. Jadi soft skill daripada global health itu memang bisa dilaksanakan dan harus dilaksanakan juga untuk sistem pelayanan kesehatan kita di secara nasional. Dr. Nadia, terima kasih sekali ya. Tadi sudah memberikan informasi tentang insya Allah terjadi penurunan daripada kasus-kasus positif ya, dan dibandingkan dengan sebelumnya, dan ini mungkin karena keberhasilan dari vaksinasi, tapi saya rasa juga kita belum bisa secara evidence-based mengaitkan hal ini sebagai satu hubungan korelatif ya. Tetapi saya juga bisa melihat bahwa Dr. Nadia mengatakan kita jangan seneng dulu gitu ya. Karena memang ada proporsi populasi yaitu lansia yang masih jauh dari target pencapaian, dan itu yang akan menjadi gebrakan di bulan April nanti. Dr. Nadia juga menunjukkan bagaimana terjadinya hubungan bilateral, multilateral, bagaimana peranan kita di ASEAN, dan ASEAN itu kantornya nggak jauh ya di Kebayoran Baru. Tadinya Dr. Nadia dan Dr. Jane, kalau kita nggak online, kami itu di FKM UI sudah merencanakan untuk melakukan semacam internship ya dari anak-anak kita
untuk barangkali seminggu satu grup itu ada observe di ASEAN. Seminggu barangkali ada di BIC, KSLN, Kemenkes. Paling enggak itu meraba rasakan bagaimana sih kerja, bukan di dunia internasional, maksudku di New York, bukan di Washington, tetapi suasana kerja secara internasional. Ya, jadi tapi gara-gara online hal itu tidak terjadi. Mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan hal itu. Nah, itu barangkali sinopsis saya untuk ketiga pembicara wanita perkasa. Alhamdulillah juga ini kemarin kita merayakan Hari Kartini. So I would like to open the discussion. Saya minta bantuan dari PIC ya untuk menampilkan pertanyaan yang ada. Dan terima kasih di sini masih ada Dr. Nadia, masih ada Dr. J juga. Yes, please. Silakan. Dibaca aja. Oke, baik. Terima kasih Prof. Adik. Mungkin saya bantu ya Prof. untuk membacakan pertanyaannya. Yang pertama adalah dari Evan Darmawan. Terima kasih banyak atas presentasi dari ketiga pembicara. Saya Evan izin bertanya. Jadi saya berasumsi bahwa kesehatan global memiliki skop yang sangat luas. Hal tersebut membuat saya penasaran apakah partisipasi individu dalam menjalani program kesehatan COVID seperti vaksinasi, PSBB, dan lain-lain juga menjadi concern bagi LSM atau lembaga kesehatan. Oke, okay. Lanjut aja yang kedua dan ketiga, okay. Because we don't have much time. Oke, okay. Yang kedua ada pertanyaan dari Yedida. Saat ini masih banyak hoax yang beredar di masyarakat mengenai vaksin yang menurut saya bisa jadi karena kurangnya edukasi secara umum dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat umum, bukan pelajar kesehatan, bukan tenaga kesehatan. Apa cara yang dilakukan Kemenkes, WHO, CDC, dan NGO lain untuk menyebarluaskan informasi mengenai vaksinasi atau meyakinkan masyarakat mengenai vaksinasi, apalagi vaksinasi bukan jaminan seseorang tidak terkena COVID-19. Lalu untuk selanjutnya, dari Mikaela, ini dalam bahasa Inggris, I would like to ask something aside from the topic, it's about an interview. The questions are for Dr. Shalala, Dr. Jane, and Dr. Siti, and so can also be answered by Prof. Adik. When we want to apply for a job, there is actually an interview session. Therefore, I would like to ask, what are the things that we should prepare for doing an interview from WHO, CDC, and Kemenkes? Also, if you don't mind, I would also want to know, what are the questions they are usually asked, and what are your expectations from interviewees' answers? Thank you for the opportunity. Mungkin untuk sesi pertama. Ya. Thank you very much, Fasya, dan kita memang janji ya untuk termen pertama kita ajukan tiga pertanyaan. So I see that these three questions can go to Dr. Jane and also Dr. Nadia. Silakan dijawab dalam bahasa Indonesia. Yuk. Baik, Prof. Adik, saya coba. Untuk yang pertama saya agak kesulitan ya. Kalau peran individu itu. Saya tidak tahu, kemungkinan individu itu lebih ke arah untuk masing-masing ya, ke keluarganya, kepada tetangganya. Jadi kalau kita punya pengetahuan, kita coba sampaikan yang betul ya, kepada tetangga, kepada teman, kepada keluarga, itu individu ya. Kemudian untuk yang masalah hoax ya, ini kebetulan memang pengalaman ya. Jadi kita ini kan ada yang namanya undang-undang ITE. Ya, dan kita itu rata-rata hoax ini lewat sosial media rata-rata. Ya, jadi setiap kali ada seperti ini, maka saya itu biasanya jalurnya itu adalah ke Biro Komunikasi Pelayanan Masyarakat di Kementerian Kesehatan itu ada. Nah, di semua institusi tentu ada yang namanya Biro Komunikasinya. Ya, semacam PR-nya atau apa begitu, yang kemudian mengirimkan kepada Kominfo. Jadi Kominfo itulah menjadi yang kemudian melakukan analisa apakah ini masuk dalam yang melanggar. Kemudian apabila Kominfo melihat ini bahwa ini melanggar, kemudian diteruskan ke Bareskrim. Itu nanti arahnya ke arah pidana. Itu seperti itu. Kemudian yang tentang tadi yang pertanyaan ya, about if you need to apply for a job, yeah. So mostly you need to have your CV, yeah. In your CV, you have to have the it is like a standard, yeah. Your background education, your experience,
your contribution. Yeah, there are a lot of examples of CV. Yeah, perhaps Professor Adik could add to that. Yeah, thank you. Back to you, Dr. Silakan, Dr. Nadia. Ya, baik. Mungkin melengkapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Jin. Yang pertama adalah kalau kita berbicara mengenai evaluasi 3T, sebenarnya Satgas COVID-19 itu melakukan evaluasi ya per kabupaten kota kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dan ini selalu di-feedback-kan ya. Dan jadi salah satu sebenarnya analisa pada saat terjadi tren peningkatan kasus COVID-19. Dan ini menjadi melihat ya bahwa misalnya kalau sekarang masyarakat mungkin sebagian besar sudah paham dan tingkat kepatuhan terhadap penggunaan masker itu paling tinggi dibandingkan dengan menjaga jarak maupun mencuci tangan. Ya. Nah, kemudian juga bisa dilihat tren dari hari ke hari atau dari bulan ke bulan bagaimana penerapan dari 3M yang ada di Indonesia ini. Jadi secara nasional untuk 3M ini juga dilakukan evaluasi ya. Yang kedua adalah tentang penanganan hoax. Jadi di masa COVID-19 ini kurang lebih sudah ada hoax tentang COVID-19 itu ada 3.000, sementara vaksin sejak Januari itu ada sekitar 1.000 hoax. Dan ini tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Jin, bahwa Kominfo sendiri melakukan monitoring terhadap hoax untuk bukan hanya COVID maupun vaksin, tapi untuk informasi-informasi lainnya. Di website-nya atau situsnya covid19.go.id itu ada salah satu window atau menu yang kita sebut sebagai hoaxbuster. Di situ selalu ditampilkan berbagai macam informasi terkait hoax ya. Dan itu per hari, selalu dimonitoring per hari. Jadi kalau kemarin kita melihat ada sempat diposting di Facebook bahwa vaksin COVID-19 berdampak terhadap peningkatan limfosit atau limfositosis. Nah, kalau limfositosis kita banyak, maka kita akan segera punah. Itu salah satu yang ada di dalam Facebook yang beredar juga. Dan itu sudah langsung di-label, diinformasikan hoax. Nah, betul seperti Ibu Jin sampaikan bahwa kalau ini mengganggu masyarakat, ya pasti nanti aparat hukum akan turun. Dan nanti ada undang-undang ITE terkait ini. Kemudian kalau interview, kalau di Kementerian Kesehatan, karena kita adalah kementerian merupakan bagian daripada sistem pemerintahan, maka rekrutmen pasti akan melalui sistem rekrutmen yang kita ketahui bersama, yaitu rekrutmen untuk ASN ya, aparatur sipil negara. Dan tentunya ada standar itu seperti proses untuk pendaftaran yang biasanya diumumkan pada waktu-waktu tertentu dan ujian yang biasanya bentuknya TPA dan sebagainya. Saya rasa itu kalau untuk secara Kementerian Kesehatan. Tetapi di Kementerian Kesehatan juga ada rekrutmen dalam bentuk tenaga kontrak, ya artinya bukan tenaga PNS, tenaga non-PNS yang bisa kemudian ada beberapa proyek ataupun program-program kerjasama dari baik itu WHO ataupun juga dari negara-negara lain yang kemudian kita melakukan rekrutmen untuk non-ASN ini ya. Sama mungkin seperti Bu Jin sampaikan, mulai dengan CV, pengalaman, yang penting adalah insight-nya. Jadi tergantung topiknya, kalau kemudian topiknya berbicara mengenai penyakit menular, bagaimana adik-adik menampilkan insight adik-adik terhadap program penyakit tersebut, punya pengalaman enggak, punya pemikiran apa, itu yang biasanya kita tanyakan pada saat rekrutmen. Demikian Prof. Adik. Ya, terima kasih banyak Dr. Nadia. Saya nambahin aja ya pertanyaan ketiga karena saya nama saya juga disebut. Tips and tricks-nya. Nomor satu, lihat dulu vacancy notice-nya itu buat apa. Jadi jangan main disamain semuanya gitu loh. Makanya saya selalu bilang, dari sekarang bikin CV seperti yang Dr. Jane bilang. Pelan-pelan tambahin CV sedikit demi sedikit, bulan per bulan, tahun per tahun. Nanti kalau misalnya Bu Nadia buka satu vacancy notice, katakanlah untuk sebuah proyek dengan WHO yang memerlukan keahlian khusus, lihat itu. Kemudian cari di CV Anda mana yang kira-kira bisa sesuai. Jadi jangan geblek semuanya ditaruh, karena saya
waktu menjadi kepala WHO itu ada CV-CV orang India itu, sorry to say ya, bisa sampai 20 halaman ya Dr. Jane, tetapi nggak ada isinya. Jadi sama sekali nggak match dengan pekerjaan yang diminta. Itu salah satunya yang menjadi tips and tricks-nya. Oke, okay, thank you Fasya. Go ahead. Oke, okay, terima kasih Dr. Jane, Dr. Nadia, dan Prof. Adik atas jawabannya. Kita langsung saja beralih ke term kedua dari Q&A session. Baik, yang pertama ada dari Evrianti Sitorus. Apakah semua jenis vaksin COVID yang ada aman diberikan untuk ras Asia Tenggara? Lalu yang kedua ada dari Rahmi Wardah. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Saya Rahmi izin bertanya tentang diplomasi kesehatan dalam kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun internasional, terlebih mengenai masalah kesehatan, apa yang biasanya dikeluarkan dan didapat dari negara? Karena menurut saya kerjasama ada di give and take yang terjadi. Terima kasih. Lalu yang ketiga ada dari Rudy. Saya baru saja mengikuti Zoom Genomic Surveillance on COVID-19 yang diselenggarakan UNAIR dengan pembicara Bu Safarina PhD dari Aikman Institute, di mana dibiayai juga oleh dana negara, di mana tujuan pemetaan genom dengan metode WGS salah satunya adalah informasi dan karakteristik varian-varian baru tersebut sehingga digunakan untuk pengendalian dan pencegahan. Dari diskusi tersebut diketahui bahwa karakteristik gejala klinis spesifik dari varian hasil pemetaan genom dengan metode WGS belum dapat tercapai dikarenakan keterbatasan data yang disampaikan pengirim sampel. Apakah bisa hal ini dibuat suatu kebijakan seperti apa agar data-data surveillance pendukung tersebut dijadikan sebuah SOP atau kewajiban? Hal ini sangat penting dikarenakan dengan mengetahui varian tersebut karakter klinisnya seperti apa akan meningkatkan kemampuan dan penemuan screening petugas, terutama di pintu masuk instansi KKP khususnya, sehingga bisa meningkatkan sampel yang bisa dikirim. Baik, mungkin boleh dijawab. Nah, oke, okay, silakan Dr. Jane, Dr. Nadia. Baik, Prof. Adik. Mungkin yang nomor dua mungkin itu ke Dr. Nadia ya. Untuk yang pertama, untuk vaksin. Jadi sebetulnya uji klinik itu tidak perlu bahwa setiap negara atau setiap regional itu harus melakukan uji klinik di tempatnya. Itu tidak harus seperti itu, ya. Banyak sekali, jarang sekali kita itu uji klinik itu di Indonesia itu jarang sekali sebetulnya. Jadi umumnya vaksin-vaksin untuk bayi itu rata-rata uji kliniknya tidak ada di Indonesia, ya. Nah, khusus misalnya untuk Sinovac, itu uji klinik kita melakukan di Indonesia itu karena memang ada tujuannya, di mana Indonesia Bio Farma itu bekerja sama dengan Sinovac itu melakukan proses downstream proses. Jadi kalau kita memproduksi vaksin itu ada yang namanya upstream, itu dari mulai dari seed vaksin sampai dengan ke bahan baku, lalu dari bahan baku sampai ke yang botol-botol vaksin yang jadi untuk bisa siap digunakan. Nah, Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac, di mana baleknya dibuat di Cina, kemudian downstream prosesnya itu di Bio Farma. Nah, keuntungannya adalah misalnya, bisa saja terjadi misalnya, seperti proses yang emergency use listing, di WHO tadi, ya, di mana ketentuannya itu kita tahu ada COVAX facility, ya, yang apa di tingkat global itu WHO itu mengupayakan supaya negara-negara yang tidak mampu membeli vaksin bisa mendapat vaksin COVID. Nah, caranya adalah itu disubsidi, ya. Jadi dikumpulkan, ada negara-negara donatur itu juga ada, ya, ada Bill, ada Gates Foundation sebagainya, dikumpulkan negara-negara, lalu di, juga negara-negara yang middle, ya, seperti Indonesia yang mampu membayar tapi cukup sedikit saja misalnya begitu, dan ada negara-negara yang tidak mampu membayar. Jadi COVAX Facility itu mengumpulkan uangnya untuk bisa membeli vaksin. Nah, vaksin yang dibeli itu harus vaksin yang sudah prekualifikasi atau mendapat emergency use listing dari WHO, seperti itu. Nah, untuk vaksin Sinovac ini, Cina itu tidak punya pengalaman melakukan prekualifikasi vaksin-vaksinnya, karena umumnya Cina itu vaksin-vaksinnya itu habis untuk rakyatnya sendiri, seperti itu. Jadi dia tidak terlalu interest untuk menjual vaksinnya. Nah, khusus untuk COVID ini, Cina itu kebetulan mampu mengendalikan COVID, ya. Dan Cina itu mampu memproduksi sampai ada 5 jenis vaksin di sana.
Nah, termasuk Sinovac. Jadi Bio Farma inilah yang mendaftarkan Sinovac itu untuk mendapatkan emergency use listing. Jadi sebetulnya nanti EUL-nya Sinovac itu sebetulnya Sinovac-nya Bio Farma, bukan Sinovac-nya yang dari Cina, CoronaVac namanya, bukan itu. Jadi nanti saya menduga nanti kalau misalnya COVAX mau beli Sinovac, yang punya EUL itu yang punya Bio Farma. Cina Sinovac juga bisa asal dia mendaftarkan EUL-nya. Nah, Cina belum mendaftarkan. Nah, jadi saya menduga ini jadi lucu. Jadi yang awalnya di Cina produksi Sinovac, tapi yang menjual itu nanti Bio Farma ke COVAX, itu bisa seperti itu ya. Nah, itu ilmu. Lalu tentang genomic surveillance, ya. Jadi begini, memang di Indonesia genomic surveillance kemampuannya itu sangat rendah. Laboratorium yang bisa melakukan genomic surveillance itu baru 17 di Indonesia. Ya. Nah, sebagai contoh, seharusnya dari WHO diminta 5-10% dari isolat itu seharusnya diteruskan untuk melakukan genomic surveillance. Ya. Nah, sebagai contoh, yang sudah seperti itu, satu hari itu bisa melakukan 100.000 genomic surveillance. Indonesia dari bulan November sampai Februari baru 200, cuma bisa 200. Jadi sangat rendah sekali, kemampuannya rendah sekali seperti itu. Nah, sekarang masalahnya kita udah dapat laporan lebih dari 5.000 orang yang sudah diimunisasi 2 dosis Sinovac itu ternyata sakit, terinfeksi COVID. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap orang yang seperti itu kita curigai, apakah ini varian? Sehingga seharusnya isolat dari lebih dari 5.000 orang ini harusnya dikirimkan ke lab untuk genomic surveillance. Nah, aturan itu belum ada, harus dibuat seperti itu. Ya. Kemudian kita juga harusnya ada yang 5-10% itu tentunya diatur. Nah, di kita itu baru adalah pendatang. Jadi orang yang datang dari luar negeri itulah yang genomic surveillance dengan kecurigaan varian itu datangnya cuma dari luar. Ini kan bisa salah. Kan kita harus berpikir bahwa ini varian bukan cuma yang datang dari luar. Ini varian sudah beredar di dalam negara. Seperti itu. Nah, jadi aturan-aturan inilah yang perlu kita perbaiki. Seperti itu. Nah, ini mungkin peran dari akademia mungkin yang memberi masukan kepada pemerintah. Yang seperti apa? Yang seharusnya diatur. Seperti itu. Ya. Demikian. Terima kasih. Dokter Nadia, silakan. Ya, saya mohon maaf tadi pertanyaan keduanya tentang bolehkah ditampilkan kembali? Kalau mungkin sambil menunggu ditayangkan, kalau terkait dengan pemeriksaan whole genome sequencing, sebenarnya memang ada protokolnya ya untuk termasuk juga mengenai data pengiriman sampel ini. Tetapi memang profilnya ini yang sering tidak dilengkapi sih, sehingga memang tadi disampaikan bahwa tidak ditemukan ya gitu. Kemudian Rahmi, oke, terima kasih. Jadi kalau pertanyaan ketiga tentang whole genome sequencing, tadi Bu J juga sudah jelaskan, sebenarnya sampel diambil kemudian dikirimkan. Nah, tapi kalau yang di KKP ini tentunya tidak ada gejala khusus ya, karena kan mereka mengambil dari sampel yang positif dan kemudian dikirimkan. Dan biasanya sih kalau yang diambil teman-teman KKP itu tidak ada gejala yang khusus, justru lebih banyak nanti pada saat mereka ada di rumah sakit atau fasiankesnya. Tapi memang kami sadar bahwa kelengkapan karakter klinisnya itu memang tidak semuanya diisi oleh teman-teman. Tapi sebenarnya ada di dalam form pengiriman untuk genome sequencing ini. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya tentang diplomasi kesehatan ya. Apa yang ya, jadi kalau namanya diplomasi kesehatan, kita memperjuangkan dua hal. Kita sendiri kalau memang kita ada kepentingan atau membawa kepentingan bersama. Nah, tentunya ini pasti itu namanya diplomasi, artinya kita mendapatkan bagaimana keuntungan tetapi juga bisa memberikan keuntungan untuk negara-negara lain ya. Jadi
saya agak susah sebenarnya karena walaupun ditanya sebenarnya udah dijawab langsung ini sama Mbak Rahmi, ya kan? Kalau ditanya apa yang biasanya dikeluarkan dan didapat negara, ya pasti karena tadi kalau saya memperlihatkan misalnya kita ingin melakukan pengembangan kemandirian obat. Tentunya kita dalam bekerja sama dengan India adalah bagaimana alih teknologi itu bisa terjadi di India, dari India ke Indonesia. Kemudian penyediaan bahan baku, bagaimana kita mendapatkan akses bahan baku secara teratur dari India. Dengan tentunya nanti bahan baku ini bisa kemudian kita gunakan untuk kita kemudian membuat obat-obat tersebut. Nah, jadi itu kalau dari sisi, jadi selalu ada keuntungan yang kita dapatkan, karena itulah gunanya kita melakukan diplomasi. Tapi bukan berarti selalu keuntungan itu hanya untuk negara kita, tapi bisa juga untuk keuntungan secara bersama. Kalau kita misalnya berbicara mengenai ASEAN, itu kita lebih bagaimana sebuah komunitas di tingkat regional itu mendapatkan manfaat yang sama, baik misalnya dengan sharing, bagaimana kemudian dengan membuat kebijakan antar perbatasan, karena kan kita sebagian besar kita dengan negara ASEAN itu memiliki perbatasan yang secara langsung terhubung, sehingga kan tentunya untuk kedamaian, untuk kondisi yang aman di antara perbatasan itu, itulah kemudian ada kerjasama dalam bentuk regional tersebut. Saya rasa itu. Ya, terima kasih Dr. Nadia. Rahmi, saya melihat ya bahwa, saya nambahin aja yang nomor dua, bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya membawa kemudaratan, tetapi juga ada kemaslahatannya. Ya. Kita ini sekarang selama 2 tahun, seluruh dunia, semua negara di dunia membahas hal yang sama, yaitu gimana supaya kita semua aman terhindar dari COVID. Itu yang saya pikir benefit dari pandemi 19. Artinya apa? Di dalam diplomasi, diplomasinya juga menjadi lebih fokus. Dr. Nadia tadi juga udah bilang bahwa diplomasi sekarang itu hampir semua adalah diplomasi berbagi atau memberikan pendapat, ya, jadi memberikan pengalaman-pengalaman supaya juga negara lain juga bisa belajar dari pengalaman kita, berbagi, atau juga kita saling menguntungkan gitu ya, tolong dong bantuin gitu ya. Nah, itu yang saya pikir hebat, dan saya melihat dalam dunia diplomasi kesehatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua, saya juga melihat dalam diplomacy in health, Ministry of Health itu nggak main sendiri, dia sangat dibantu oleh Kementerian Luar Negeri ya. Di Kementerian Luar Negeri itu juga ada unit atau departemen yang berhubungan dengan health. Bahkan mereka sudah mengeluarkan guideline-nya. Jadi kerjasama antara MOFA dengan Kemenkes itu saya hargai luar biasa. Ya, karena mereka akhirnya sama-sama secara tandem berusaha untuk mendapatkan bantuan, berbagi secara diplomatik. Ya. Jadi ini selalu ada dilema. Saya ingat waktu saya melakukan training Global Health Diplomacy, pertanyaannya adalah, karena kita di pendidikan ya, apakah memang sudah saatnya sekarang para diplomat dari Kementerian Luar Negeri kita ajarin tentang berbagai hal tentang kesehatan, atau kita ajarin teman-teman dari Menteri Kesehatan untuk sekolah menjadi diplomat gitu loh. Itu saya nggak bisa jawab ya, tapi saya pikir dua-duanya punya peranan yang luar biasa. Jadi betul, take and give, seperti tadi Dr. Nadia bilang, sudah dijawab sendiri. Dan kita itu jangan sampai menyia-nyiakan fora yang sudah ada. Ya. Banyak sekali foranya, dan kita memang harus selalu memanfaatkan fora itu, terutama untuk kepentingan Indonesia. Nah, sekarang sudah jam 12.10, tadinya saya pikir masih bisa kita melempar termin ketiga, tapi ternyata masih ada beberapa acara ritual ya di dalam seminar online ini. Sehingga saya pikir dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, saya pikir kita nggak bisa lagi melanjutkan dengan pertanyaan termin-termin berikut. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah bertanya. Terima kasih terutama buat para speakers dan juga atas pencerahannya berupa jawaban-jawaban
yang memang akhirnya saya rasa kita belajar sesuatu nih hari ini bersama-sama. Dengan demikian, saya ucapkan kembali terima kasih kepada Dr. Jane, terima kasih kepada Dr. Nadia, jangan bosen, karena kuliah kita ini masih satu semester, ya, lalu nanti masih ada webinar yang kedua, dan dengan ini saya juga akan ucapkan terima kasih, Fasya, untuk tadi posting questions, and I would like to give the floor back to the MC. Silakan. Baik, terima kasih banyak, Prof. Adik, atas kesempatannya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sesi penyerahan sertifikat yang akan didokumentasikan untuk setiap sertifikatnya. Harap untuk Bu Indri, Prof. Adik, dan seluruh narasumber untuk menyalakan kameranya. Untuk sertifikat yang pertama, ada untuk Dr. Jane. Boleh di next slide. Oke. Baik, Dr. Jane, berikut adalah simbolik sebagai ucapan apresiasi terima kasih kita kepada Dr. Jane yang bersedia sharing keilmuannya pada seminar online FKMUI seri yang ke-19 mengenai peranan lembaga internasional dan Kementerian Kesehatan RI dalam penanganan COVID-19. Terima kasih banyak, Dr. Jane. Terima kasih, Mbak Indri. Baik, selanjutnya akan ada sertifikat untuk Dr. Nadia. Ya, sama kita juga ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Nadia ya untuk apa kesediaannya hari ini sebagai narasumber. Berikut adalah simbolik sertifikatnya. Nanti hasilnya juga akan dikirim oleh panitia. Terima kasih banyak Dr. Nadia. Sama-sama, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Indri atas sesi penyerahan sertifnya. Sekarang sudah waktunya kita sesi dokumentasi untuk semua narasumber dan semua peserta. Jadi diharapkan untuk seluruh peserta untuk menyalakan kameranya karena kita akan dokumentasi. Dan untuk sesi dokum ini saya serahkan ke PJ Dokum mungkin untuk countdown-nya. Baik, terima kasih untuk KMC. Boleh on cam semua. Di sini ada 6 slide ya. Bisa dimulai dari slide pertama. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Baik, lanjut ke slide yang kedua. Oke. Satu, dua, tiga. Lanjut ke slide ketiga. Oke, satu, dua, tiga. Kemudian di slide keempat, satu, dua, tiga. Oke, dan slide kelima. Satu, dua, tiga. Dan terakhir, slide keenam. Satu, dua, tiga. Oke, sudah selesai untuk dokumentasi. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk PJ Dokum atas dokumentasinya. Oke, tak lupa kami juga ingin memberikan sertifikat kepada
moderator kita hari ini, yaitu Prof. Adik Wibowo. Silakan untuk operator untuk di-share screen kembali. Oke. Okay. Ya, terima kasih Prof. Adik untuk kesediaannya menjadi moderator. Prof. Adik ini tidak hanya jadi moderator saja ya, tapi juga menjadi penanggung jawab dan pengajar mata kuliah kesehatan global ini. Dan untuk webinar ini, beliau juga dari awal ikut memberikan ide-ide untuk terselenggaranya seminar online ini. Terima kasih banyak, Prof. Adik. Berikut adalah sertifikat. Thank you very much, Bu Indri. Yeah. Kita kerja bareng kok. Baik, saya sudah sesi dokumentasi untuk hari ini, dan diingatkan kembali kepada para peserta seminar online agar jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Ya, baik. Baik. Saya mau nanya satu hal, Pak. Ya, no, Prof. Ini setiap kelas nanti bikin sinopsis ya dari hari ini? Setiap kelas satu makalah, Bu Indri? Iya, Prof. Bikin resume per kelompok dari webinar ini. Oh, per kelompok ya, bukan per kelas ya. Ya, kan di dalam kelas okay. Ada kelompok-kelompok gitu, Prof. Kalau per kelas ke Oke, baik. Terima kasih Prof. Dan Bu Indri atas jawabannya. Dan hadirin sekalian, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Sudah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Dan semoga kita dapat bertemu kembali pada rangkaian seminar online Kesehatan Global sesi kedua yang akan diadakan pada tanggal 24 Juni 2021. Untuk itu, saya Fasya Azani selaku MC pada seminar online ini. Pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dokter Nadia sudah memberikan ininya ya, Fas.